Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwim wa hdina ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Kullu ni'matin min Allah masyaallah. Al-khairu kulluhu bi yadillah masyaallah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menyambung sesi pembacaan kitab Mizanul Hasanah, Timbangan Kebajikan fi Adillatil A'malis Salihah dan Quran dan Sunnah, yang menghimpunkan dalil-dalil baiknya amalan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita terus masuk saja pada fasal yang ketiga. Bab yang pertama iaitu bab yang ceritakan tentang adab-adab atau ciri-ciri amalan soleh. Dan kita dah bahaskan pada pengajian yang lalu. Dua yang pertama itu adalah yang terpenting, iaitu ikhlas. Amalan soleh ni mesti ikhlas, dan yang kedua mesti menepati kepada syariat. Dan hari ini kita sambung ke surat 29. Kalau ikutkan mukadimah kita itu, kita target satu sesi kita habiskan 30 muka surat untuk dapat kita khatamkan majlis kita ni dalam setahun, insyaAllah. Baik, kita masuk ciri-ciri yang ketiga, fasal mengenal Tuhan yang disembah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi liya'budun itu adalah liya'rifun. Menyembah Allah bermakna mengenal Allah. Jadi kena kenallah, yang kita nak ikhlaskan amalan kita di awal-awal tadi kepada siapa? Kan, so bila kepada siapa, maka kita kenal Tuhan yang disembah. Sebab itu kita belajar akidah. Kita belajar akidah, dalam ilmu akidah ni ada tiga kan, iaitu kisim ilahiyat, mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua ada kisim nubuat, kenabian, mengenal insan yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperkenalkan kita kepada Tuhan. Itu namanya Nabi. Nabi-Nabi dihantar, disampaikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia, untuk pandu manusia kenal Tuhan. Dan yang ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat itu ilmu akidah, dipelajari terhadap perkara-perkara yang ghaib, perkara yang kita dengar daripada wahyu-wahyu, dan kita kena beriman dengan dengan perkara sam'iyat tersebut. Okay, itu ilmu akidah lah. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ni untuk mengenal Allah, supaya dia dapat menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba. Bila hamba, dia tahu penciptanya, dia kenal yang dia tu dicipta oleh Tuhannya dengan sifat-sifatnya yang dikenali, ya, maka dia akan menyembah dengan yang hak lah. Dia tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini beberapa sifat-sifat Allah. Dan Allah itu dikenali daripada sifatnya. Sebab tu kita ada sunnah wal jamaah, kita belajar kenal Tuhan itu melalui sifat 20 tu. Walaupun sifat Allah Ta'ala bukan hanya 20 tu saja, yang tapi dia adalah sifat-sifat utama, ya, yang merangkumi semua sifat Allah Ta'ala itu akan kembali balik kepada 20 sifat tadi. Ya.
Ni antaranya lah, Tuhan itu yang Maha Esa, Wahdaniyah, kemudian apa namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu antara sifat Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan disebarkan di muka bumi itu segala jenis haiwan, peredaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mahu berfikir. So Allah Ta'ala ni nak dikenali macam mana? Allah Ta'ala ni bukan dikenali dengan zatnya, kerana kita takkan dapat capai. Akal kita nak capai zat Allah Ta'ala, takkan dapat capai. Yang ini detailnya dengan Al-Fadhil Ustaz Mukhlis lah nanti. Itu belajar akidah kan, belajar akidah dengan Al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah Ta'ala. Cumanya di sini secara umumnya, kita nak kenal Tuhan ni adalah melalui sifat Allah. Tengok sekeliling kita, apa yang Allah cipta ni semualah yang disebut ni. Tengok laut, macam mana kapal punya besar, berapa berapa tan, berapa ribu tan, tak tahu berapa berat kapal. Kapal yang sangkut dekat terusan Suez baru ni, Ever Given, sangkut bawa kargo berapa pula atas dia tu. Kapal tu saja dah besar mana, kan boleh terapung pula atas laut. Itu adalah bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat travel orang di antara bumi ni. Tengok air pula, ni sehari dua ni hujan, di pantai timur dah mula banjir. Walaupun pelik juga, bulan dua tu biasanya jarang banjir, tapi dah Allah Ta'ala yang atur kuasa dia, dia boleh buat. Dia nak turunkan hujan berapa banyak dekat tempat yang dia nak turunkan, dia boleh, dia boleh buat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun manusia boleh cuba meramal ramalan cuaca, hari ni dekat Bangi hujan ke tak hujan ke, tapi kalau Allah Ta'ala yang tentukan hujan, hujan. Kalau Allah Ta'ala tentukan tak hujan, tak hujan. Kalau Allah kata hujan tu sikit, sikit. Kalau Allah kata hujan tu banyak, banyak. Maka sifatnya itu, penguasaan dia tu adalah penguasaan penuh. Kan tu kita kenal Tuhan. Orang cuba nak buat hujan pun orang tak boleh nak buat hujan, tetap juga akhirnya terpaksa istisqa, minta dengan Allah Ta'ala untuk diturunkan hujan bagi tempat-tempat yang kemarau, kan. Lepas tu pula dia ciptakan pula haiwan-haiwan, berapa banyak jenis haiwan. Jadi peredaran angin, awan, macam-macam lah. Ya, semua benda-benda yang dikendalikan di antara langit dan bumi tu, kalau kita perhati, kita akan kenal Tuhan. Jadi kenal Tuhan tu melalui ciptaan dia, yang dia cipta tu, itu cara untuk kita kenal Tuhan. Ya. Kita tengok hadis Nabi SAW, hadisnya panjang, saya tidak bacakan matannya, kita terus pergi pada terjemahannya sahaja. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat seraya berkata, barang siapa yang menyembah sesuatu, hendaklah dia mengikuti sesuatu tersebut. Jadi ini apa, bukan arahan ni, bukan perintah. Siapa-siapa yang dia sembah sesuatu, dia ikutlah. Itu sebenarnya adalah tempelakan, tempelakan. Sebab dunia ni ramai orang tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, dia cuba menuhankan sesuatu yang selain Allah. Jadi Allah kata, kalau ada Tuhan selain aku yang kamu dapati, kamu sembah dia, kamu ikutlah dia. Kamu ikutlah dia. Itu tempelakan sebenarnya, bukannya perintah, kan. Bukan perintah suruh sembah selain Allah, kan. Barang siapa yang menyembah matahari, maka hendaklah dia mengikut matahari. Siapa yang menyembah bulan, maka hendaklah dia mengikuti bulan. Siapa yang menyembah tauhid, maka hendaklah dia mengikuti tauhid. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya masih terdapat orang-orang munafiknya. Lantas Allah Ta'ala menemui mereka dalam surah yang tidak mereka kenali. Tak ada pen, saya boleh berbual. Kemudian dia berfirman, aku adalah Rabb kalian. Ini sengaja saya tidak terjemahlah surah tu, kerana hadis ini adalah hadis mutasyabihat. Surah ni kalau kita terjemah gambar, gambaran dia, Allah Ta'ala tu ada gambaran ke? Tidak, kan, tidak. Cuma dalam tafsir, dalam syarah-syarah hadis, maksud surah ni adalah sifat Allah, sifat Allah. Yang bawah tu saya tak edit, terlupa nak edit, tertinggal, kena edit lah.
kita kekalkan sahaja perkataan asalnya, surah itu adalah satu sifat. Maka Allah Ta'ala datang dalam satu sifat yang mereka tidak kenali. Kemudian Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Namun mereka menjawab, aku berlindung kepada Allah darimu. Sebab waktu itu dia tak kenal. Ini bukan sifat Tuhanku yang aku kenali. Jadi ini adalah tempat kami sehingga Rabb kami benar-benar menemui kami. Tak ada, kami tak percayalah. Jika Rabb kami menemui kami, maka kami akan mengenalinya. Kalau orang yang akidah dia tahu tentang sifat Tuhan dia yang sebenar, ya maka dia akan kenal. Setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dalam gambaran yang mereka kenali. Surah lah, kita letak situ lah. Yang tu bawah tu, perkataan gambaran tu saya lupa nak edit. Yang saya kekalkan atas tu surah. Sebab surah ni adalah sifat lah. Kalau letak gambar, nanti terbayang pula kita ada gambar Allah SWT. Tak boleh begitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Rabb kalian. Dia datang waktu tu, Allah Ta'ala datang dengan sifat yang dikenali. Maka mereka menjawab, ya benar, kamu adalah Rabb kami. Maka mereka pun mengikutinya. Okey, jadi di sinilah syawahidnya bagi hadis ini. Kemudian diceritakan tentang beberapa perkara sam'iyat. Ya, dan titian sirat pun dibentangkan di dua sisi jahannam. Sementara aku dan umatku lah, kata Nabi SAW, yang pertama kali menyeberanginya. Tidak ada seorang pun yang mengangkat bicara selain para rasul. Sedangkan doa para rasul ketika itu adalah Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, masing-masing fikir tentang umat masing-masing. Itu Nabi-Nabi kita, sayang sangat dekat kita. Ya, dan di neraka jahannam terdapat besi-besi pengait seperti duri pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan? Para sahabat menjawab, ya, ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya pengait tersebut seperti pohon sa'dan. Ini tuan-tuan boleh google, tengok macam mana rupa pokok sa'dan. Kalau tulis insyaAllah dapat jumpa. Dia punya buah dia tu berduri-duri. Macam satu senjata yang orang buat baling kan. Yang buat baling ada bulat, ada duri-duri-duri tu. Dia macam tu lah. Dia kait, kerja dia mengait. Ya. Jadi sahabat kata, ya, ya Rasulullah, baginda bersabda, sesungguhnya pengait tersebut seperti pohon sa'dan. Melainkan tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia macam duri pokok sa'dan tu, tapi besar dia, di akhirat lain cerita lah. Yang akan bermuamalah dengan manusia-manusia yang menyeberangi sirat. Dia akan menyambar siapa saja menurut amalan mereka. Di antara mereka ada yang mukmin dan selamat kerana amalannya. Lalu sirat tu laju, tak sempat dikait di duri sa'dan. Ya. Sirat ni dibentang antara syurga dan neraka. Neraka di bawah, seberang daripada titian sirat tu adalah syurga. Ya, jadi kalau orang yang tak selamat, amalan dia tak baik, maka dia takkan dapat menyeberangi dengan selamat. Sama ada dia dengan sepantas kilat, dalam ialah hadis yang kita percayalah. Kan? Kita mengimani perkara tersebut. Ragam orang, kelajuan orang ketika mana melalui sirat. Itu pun dibelajar dalam ilmu akidah dalam bab sam'iyat. Ada yang macam kilat, ya? Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesut. Itu keadaan-keadaan orang. Keadaan ni ditentukan dengan apa? Stamina dia ke? Dulu dia atlet atas muka bumi ni, boleh maraton, ya? Boleh lari laju. Adakah disebabkan itu nanti dia boleh lari laju di titian sirat? Tidak, ya? Amalan dia. Amalan dia yang akan menentukan kelajuan dia. Jadi kalau amalan dia baik, selamat melepasi titian sirat. Kalau tidak, maka sebaliknya akan dikait oleh duri pohon sa'dan ataupun akan tergelincir, ya, kakinya ke neraka jahannam. Wala'iyahubillah. Dan ada di antara mereka pula yang diazab sehingga dia diselamatkan. Jadi kalau dah jatuh, Allah Ta'ala hukum dalam neraka atas dosa-dosa dia, lalu akhirnya diselamatkan, ya. Kalau orang Islam lah, orang yang beriman kan, orang beriman akhirnya pasti akan keluar juga daripada api neraka. Itu akidah kita di sunnah wal jamaah. Ada la ilaha illallah, besar dosa mana, besar mana pun dosa dia, pasti akan selamat. Cuma lalulah dulu, dihukum oleh Allah Ta'ala dalam neraka kan. Kita jangan minta apa itu. Sehingga apabila Allah selesai memutuskan nasib para hambanya dan dia ingin mengeluarkan penduduk neraka dari neraka dengan rahmatnya, maka dia memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu kalimah besar tu tuan-tuan, yang ada pada kita, yang patut kita syukuri. Hari ini kita beriman dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tiket paling besar tu, ya? Kena syukur pada Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam.
iaitu mereka yang Allah Ta'ala kehendaki untuk merahmatinya daripada kalangan orang yang mengatakan ya, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ni disebut apa ya? La ilaha illallah ya? La ilaha illallah. Sini disebut tidak ada sembahan yang hak selain daripada Allah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Lebih kurang itulah ya. Walaupun kalimah dia tidak ada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan tu maksudnya tak ada Tuhan yang berhak disembah. Ada pun orang lain ada je yang menuhankan sesuatu yang tidak berhak disembah. Kan? Tak layak disembah. Pokok tak layak disembah, ada orang sembah pokok. Matahari tu tak layak disembah, ada je orang sembah matahari. Jadi la ilaha illallah tu kita menafikan semua jenis Tuhan-Tuhan yang disembah di orang selain daripada Allah, kecuali Allah. Allah itu saja Tuhan yang berhak disembah. Para malaikat akan mengenali mereka yang ada di neraka daripada tanda sujud, sebab neraka akan melahap anak Adam kecuali tanda sujud. Jadi orang yang ada tanda keimanan dia kepada Allah Ta'ala, yang itu tidak kekal dia dalam api neraka. Allah mengharamkan neraka untuk melahap tanda sujud sehingga mereka keluar dari neraka dengan badan yang hangus terbakar. Kemudian mereka disiram dengan ma'ul hayah, air kehidupan, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran sungai. Jadi dah lepas kena bakar ya, dia apa namanya, kalau kita tengok ada orang yang rakam pokok kan, daripada benih dia letak kamera situ, dilajukan tengok dalam tempoh berapa seminggu kan, daripada benih tu kita nampak ya, dia naik batang dia, naik ranting dia, naik apa semua, tumbuh bunga dia, boleh dicepatkan, dilajukan tu. Macam itulah bila disiram dengan air kehidupan, orang yang dikeluarkan daripada neraka ni akan kembali balik bentuk tubuh dia kepada asal ya, kemudian dia akan masuk syurga dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kita mohon pada Allah Ta'ala lah, janganlah jadi orang yang diceluk ke api neraka Allah. Isap tadi tu kita harap kita diampun oleh Allah Ta'ala kekurangan kita, supaya lepas jangan celuk kejap pun dalam neraka. Kita minta begitu kan, minta diampun dosa kita, walaupun kita tahu kita sedar ya, kita adalah orang-orang yang ya, berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kelemahan kita sebagai manusia. Okay, hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, baginda membaca doa iftitah seperti berikut. Nah, jadi ini adalah sebahagian riwayat lah yang menyebutkan tentang doa iftitah. Doa iftitah ni yang biasa kita baca jugalah. Doa iftitah ada banyak juga riwayat dalam hadis. Ini salah satunya ya. Doanya apa di situ? Idza qama ila salati qala. Qala, lepas qala line yang kedua tu, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'tarafu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ihsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayk. Ni doa iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca nun kerat tang suku je. Kita baca sampai kepada lillahi rabbil alamin mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita baca biasa sampai situ saja. Ini riwayat lain. Boleh baca. Nak baca sampai hujung tu pun boleh. Ada beberapa lagi riwayat. Ada berbelas lagi sebenarnya riwayat berkenaan dengan doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dalam doa iftitah ni sebenarnya ada pengiktirafan kita ya, kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuhadapkan wajahku kepada Allah, Maha Pencipta langit dan bumi. Ini nak kenal Allah ni. Dialah pencipta. Dan kuhadapkan wajahku ni untuk solat dengan keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan kerana itu aku patuh pada perintahnya, berserah diri kepadanya. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa.
tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain kau. Kaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah, ini kita iktiraf diri kita ya, sebagai hamba. Dan kita harap Allah Ta'ala juga mengiktiraf kita sebagai hambanya. Kita mengaku kehambaan kita dan kita harap Allah mengaku kita hamba dia. Sebab kalau yang kedua tu lebih penting lah. Sebab kalau kita saja yang mendakwa-dakwa, aku hamba engkau ya Allah, tapi Allah kata engkau tak buat pun macam hamba-hamba aku buat. Jadi mana itu tidak diiktiraf pula oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak mengaku hamba kan. Yang itu yang kita paling takut. Sebab pengakuan Allah Ta'ala kepada hamba sebagai hamba itulah paling tinggi. Buktinya mana? Buktinya siapa dia manusia paling mulia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Isra' tu, kita bahas ni bulan Rejab ni, nak Isra' Mi'raj, biasa dibaca Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah mengiktiraf Rasulullah dengan perkataan hamba. So sebenarnya bila Allah iktiraf hamba sebagai hamba, itulah setinggi-tinggi keadaan. Kalau Allah Ta'ala tak mengaku kita hamba, mana lagi kita nak pergi? Ya, kan? Mana lagi kita nak pergi? Mak ayah halau kita daripada rumah, kamu bukan lagi anak aku. Dia tak mengaku kita anak dia. Boleh lagi berteduh di mana-mana. Kan? Tapi kalau Allah Ta'ala tak mengaku kita hamba dia, kita nak pergi ke mana? Kaki kita yang kita pakai, Allah Ta'ala bagi. Tangan kita, mata kita, pendengaran kita, perut kita, makanan yang kita makan, rezeki dia bagi. Duit yang kita dapat, rezeki daripada dia. Kesihatan yang kita ada, nafas kita turun naik, jantung kita berdetak, semua daripada dia. Jadi kalau dia tak mengaku kita hamba dia, mana kita nak lari daripada dia, daripada bergantung harap kepada dia? Takkan mampu kan. Mak ayah yang halau anak, anak tadi bolehlah usahakan, dia bolehlah minta pada orang lain atau bergantung harap pada orang lain. Tapi hamba kalau dia tak dapat bergantung pada Allah SWT, habis kehidupan dia, tak ada tempat dah dia nak lari kan. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Kerana itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan engkau. Ini Nabi sebut walaupun Nabi tak ada dosa. Tapi Nabi bagi tahu kepada kita, hamba-hamba Allah yang berdosa, untuk kita yang baca ni, untuk kita yang mengharapkan kepada Allah Ta'ala ni. Dan tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling baik. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk daripadaku, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat menjauhkannya melainkan hanya engkau. Labbaika wa sa'daika, aku sahut seruanmu, kebahagiaan atas kebahagiaanmu. Segala kebaikan berada di bawah kekuasaanmu, sedangkan kejahatan tidak kembali kepadamu. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu. Maha suci engkau dan maha tinggi, kumohon ampun daripadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini adalah sebahagian untuk kita kenal sifat-sifat Allah dan bagaimana kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengiktiraf sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam amalan kita tu, doa kita tu kan, bukan sekadar doa lah kan, dia ada juga seruan-seruan kita dan penyebutan-penyebutan kita terhadap sifat-sifat Allah kan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha kan. Bagi Allah ada nama-nama nama-nama Allah yang baik, maka serulah dia dengan nama-nama tersebut, yang mana nama-nama itu adalah sifat-sifat Allah kan. Bila kita seru Allah dengan sifat-sifat itu ya, maka sebenarnya kita sedang menghayati ya, sifat-sifat Allah untuk kita mengenal sebenarnya apa dia Allah kan. Ya kafi, ya murni, ya fattah, ya razzaq kan. Wahai Tuhan yang maha mencukupkan. Ketika mana kita sempit, kita sebutkan nama-nama Allah tu. Rezeki sempit, ya kafi, Allah yang mencukupkan. Sekarang aku tengah tak cukup kan. Ya murni, yang mengkayakan ya, aku tengah miskin, Allah yang mengkayakan kan. Ya fattah, yang membukakan ya, pintu rezeki rasa tengah tertutup, Allah yang bukakan. Ya razzaq, yang maha memberi rezeki. Ya, yarzuqu liman yasha. Dia nak bagi pada siapa yang dia nak bagi, dia bagi. Jadi bila dia nak tu, kalau dia nak pada aku, maka akan dapat juga pada aku. Jadi tu antaralah kan, tu sifat-sifat Allah Taala yang kita hayati dalam kehidupan kita, kenal Tuhan. Jadi kita bila kenal Tuhan, kita tenang dalam hidup kita. Kita tenang. Kita tahu bahawa kita bergantung harap kepada Allah. Okey, habis nombor 3. Pasal yang keempat. Tidak mensyirikkan Allah pada zatnya dan amal kepadanya. Jadi Allah tu tidak disyirikkan pada diri Allah Ta'ala tu, pada zat Allah,
dan juga pada amalan kita buat pun bukan kita syirikkan, maknanya ada disertakan orang lain dalam amalan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya dia memimpin sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah dari mereka apa yang mereka lakukan dari amal-amal yang baik. Jadi kalau syirik kepada Allah, Allah tak terimalah amalan dia, gugur. Amal baik pun tak ada gunanya. Sebab tu orang kata sebaik-baik orang kafir masih lagi tidak dapat menandingi sejahat-jahat orang Islam. Kan? Sebab apa? Sebab ni ayat ni. Sebab dia tidak ada kunci syurga tadi. Kalau baik dia pun, manfaat yang dia dapat dunia je lah. Orang suka duduk dengan dia, orang selesa. Tapi akhirat tak ada apa-apa nilai dia. Kebaikan dia tadi habis, gugur. Kerana apa? Kerana dia syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik tu sebenarnya, kalau kita kata, kalau kita nak kata orang kafir tu baik, sebenarnya seburuk-buruk orang adalah yang mensyirikkan Allah. Itu je. Kan? Cumanya kebaikan dia dengan akhlak, kalau bab akhlak, orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, orang kafir yang berakhlak ni, dia akan nampak sebenarnya akhlak-akhlak ni datang daripada mana? Daripada Islam. Maka kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah, Allah akan jadikan dia baik dan Allah akhirnya akan berikan dia cahaya iman. Dan itu paling terbaik lah. Akhlak dia pun baik, lepas tu dapat iman pula. Kan? Tapi kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia jadi baik pun untuk kehidupan dunia dia sajalah, akhirat tak dapat apa lah, tak dapat apa. La habita anhum ma kanu ya'malun, gugur daripada mereka apa yang telah mereka lakukan daripada amalan baik. Sebahagian ulama kata orang-orang kafir yang baik ni, amalan-amalan baik dia tu di KIV kan di satu tempat. Di KIV kan pahala-pahala daripada amalan baik tu. Ada tak pahala dia jadi baik, buat baik dengan orang, tolong orang apa semua? Kan kadang-kadang kita tengok orang kaya daripada kalangan orang bukan Islam, ya? Buka yayasan, foundation, macam-macam, bantu orang buat berjuta-juta, bilion-bilion dia keluar duit, padahal dia bukan Islam. Ada kebaikan dia buat tu kan. Jadi macam mana? Setengah ulama kata digantung dulu amalan, pahala-pahala amalan dia tu di satu tempat. Kalau diberi hidayah, dia masuk Islam, semua kebaikan tu, pahala tu balik pada dia. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, ya, maka habis, selesailah kebaikan dia tu, haba'an manthura kan, macam debu yang berterbangan saja, tak ada apa manfaat dia. Orang Islam macam tu jugalah. Orang Islam dia ada la ilaha illallah, itu kunci paling besar dia. Walaupun dia jahat, kalau dia jahat tu akan dihukum juga oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah nak hukum dia, kalau Allah nak ampun dia, Allah boleh ampun dia. Itu perkara-perkara, konsep-konsep yang kita pegang lah. Tapi kok-kok mana pun macam tadi lah, dia akan tetap dikeluarkan daripada neraka dan akhirnya masuk syurga kerana ada la ilaha illallah. Banyakkan menyebut la ilaha illallah supaya pengakhiran kita pun kita dapat sebut la ilaha illallah. Dalam surah Al-Ma'un, alladhina hum yura'un, juga bagi orang-orang yang berkenaan riak, bangga diri dalam ibadat dan bawaannya. Riak ni kan dia menyekutukan Allah, syirik khafi kan dia panggil. Dia nak ibadah pada siapa? Pada Allah. Tapi kenapa nak kena tunjuk juga dekat orang? Kenapa dia nak rasa orang tengok? Itu riak kan. Asal daripada kalimah ra'a, ra'a tu tengok. Jadi dia suka ditengok-tengok dia orang. Itu pun masalah. Itu sebenarnya sedang mensyirikkan Allah secara khafi, secara halus. Dia semayang lah, semayang sebut lillahi ta'ala, tapi rasa suka dia bila orang tengok dia, ish, seronok. Esok di hari akhirat Allah Ta'ala suruh, kamu minta lah pahala ke dia. Kamu buat kan sebab kamu suka dia tengok kan. Kamu buat sebab aku ke, kamu buat sebab dia? Kan memanjang-manjang sujud macam tu, nampaknya pasal ada orang tengok. Waktu semayang sendiri-sendiri, sujud pun tak dan lekat dahi kan, dekat lantai, depan orang, subhanallah, macam orang tengah jet anak dara orang nak pergi apa namanya, datang rumah bakal mertua kan,
oi solehnya dia. Dia kena tunjukkan supaya ada masalah dia nak dakkan anak dara orang tu. Kan dia tunjuklah soleh dia. Lepas kahwin lesak. Hilang boy anak dara orang tu dia ambil langsung tak nampak betang betang hidung. Mana ibadahnya mana apa? Yang itu adalah orang yang penuh dengan kepura-puraan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirki faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladhi asyrak. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, aku adalah zat yang tidak memerlukan sekutu. Kalau macam kita, kita perlu. Kita memang buat apa-apa banyak memang kena minta tolong orang. Kehidupan kita tu kebersamaan dengan orang. Kita hidup sunyi, ada isteri, tak apalah, perlukan orang juga. Dah ada isteri, sunyi lagi, nakkan anak-anak, penyujuk mata, zuriat, penyambung waris. Kan, pergi kat tempat kerja, kerja sorang-sorang tak jadi juga, perlukan ada pembantu. Kan, pergi mana-mana pun, hidup duduk sorang-sorang dekat pulau, tak jadi juga. Maka kita hidup berjiran, ada ada orang-orang di sekeliling kita. Kita perlukan sekutu-sekutu ni dalam kehidupan kita, tapi tidak bagi Allah. Aku tak payah kamu banyak-banyakkan Tuhan ni, tak payah. Sebab aku saja yang layak, yang berhak untuk jadi jadi Tuhan. Jadi tak boleh disekutukan. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan menyertakan sekutu selain diriku, maka aku berlepas diri darinya dan dia milik sekutu yang disertakannya itu. Macam saya sebut tadi lah, besok di hari akhirat kamu semayang tu ada disertakan kata lillahi ta'ala, tapi sebab nunjuk korang tu, kamu milik dia lah. Kalau kata ni, kamu kalau kamu percaya pahala tu daripada aku, kenapa nak tunjuk ke dia? Tak perlu pun tunjuk ke dia tu. Kan, tapi kalau dia menyertakan sekutu tu, aku berlepas diri kata Allah Ta'ala, aku tak ambil tahu. Kamu minta pahala ke dia? Itu yang kita takuti kan. Perasaan riak ni pula halus, halus sangat. Tiba-tiba je datang rasa minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya, minta tolong Allah Ta'ala, ya Allah, ya kau kurniakan, maknanya bersihkan ya, hatiku daripada riya kan. Tahir qalbi minan nifaq, ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik, ya. Apa namanya? Wa tahhir amali minar riya, dan sucikanlah amalan aku daripada daripada riya. Hadis yang berikutnya, An Mahmud bin Labidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya', yaqulu Allah 'azza wa jalla hum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya. Hadisnya bawah. Fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'. Daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku bimbangkan daripada kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, riya. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka pada hari kiamat, ketika orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Ramai-ramai tengah dapat jazak, ya, tiba-tiba sampai kepada part dia, dia kata, engkau tak payah ambil kat sini, ini bukan tempat kau. Sebab sini, yang sini ni Allah Ta'ala bagi. Orang ambil pahala-pahala daripada amalan yang orang buat kerana Allah. Nak pergi mana? Saya nak ambil kat mana? Pergilah kepada orang-orang yang dahulu kau perlihat-lihatkan amalmu di dunia dulu. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Try lah minta. Pergi minta, eh saya itu semayang sebab tunjuk ke awak. Kan? Sebab sebab rasa soleh. Jadi saya tunjuk ke awak. Masa tu awak tengok kan, saya semayang kan. Dia kata, tak ada pun, saya lalu situ je. Tak ada tengok awak pun. Jadi saya nak minta pahala ni, maksudnya saya kan tunjuk dekat awak solat. Nak minta daripada awak pahala. Saya pun minta pahala dari Allah. Kan, kenapa saya nak bagi pula, saya tengok awak pun tidak. Jadi kadang-kadang, perasaan kita saja. Kita tunjukkan ke orang dan kita rasa orang tengok. Walhal kadang-kadang orang tak tengok pun. Jadi, tunjukkanlah amalan kita kepada yang benar-benar melihat dan menilainya. Siapa dia? Allah lah. Kan, kepada Allah. Datang perasaan-perasaan macam tu, kita counter balik. Ni aku nak tunjuk, kenapa bukan dia yang bagi pahala ke aku? Kenapa ada rasa macam tu? Baik, aku fokuskan pada yang memang betul-betul yang mengizinkan pahala kepada aku.
Allah Ta'ala lah, tunjuk-tunjuk ke orang pun, maknanya bukan dia yang bagi pahala kan. Okey, baik. Yang kelima, pasal yang kelima, ke surat 37, muraqabah. Muraqabah, muraqabah ni dalam tasawuf satu maqam yang tinggilah. Ada beberapa nama, ada yang menyebut dia muraqabah, ada yang menyebutnya musyahadah. Ya. Maksud muraqabah asal daripada raqabah yuraqibu, diawasi. Ya, merasa diawasi Allah. CCTV lah, muraqabah ni terasa ada CCTV. Macam tu. Ya. CCTV yang paling tepat sekali, ya Allah Ta'ala lah. Kan kalau manusia punya CCTV, pandangan manusia itu terhad. Kalau dalam ni tak ada lah. Kalau ada pun terpaksa bubuh berapa biji tu, berapa ketui CCTV. Kan? Maksudnya capaian dia nampak sini, bubuh situ, nampak situ. Jadi orang merompak, bila dia nak datang merompak, dia tengok ada CCTV tu, dia takut sikit. Kan mana kita nanti nampak muka kita, boleh dikenali badan kita, masuk dalam video, orang boleh buat bahan bukti. Jadi sebab takut video tadi tu masuk jadi bahan bukti, dia pertama dia get rid dulu CCTV tu. Kan sembuh spray ke, dia cabut ke, buang wiring ke. Sampai ada orang nak pasang CCTV betul dia tak mampu, pakai dummy je, beli RM15 kumpul situ. Jadi orang tengok, ui rumah dia ada CCTV lah. Kan, jadi tengok aje tu, tak boleh. Jadi kita kena cari rumah lain lah, pasal rumah ni diawasi. Kan, diawasi. Macam ada baru ni tengok kat Facebook kan, orang nak halau monyet, nak halau monyet, jadi dia ajar buat ular daripada tayar. Tayar motor terpakai tu, buat ular kapak macam tu, duduk, letak. Berkesan, monyet tengok takut, tengok ular ada macam tu kan, buat pakai tayar. Memang sebiji yang nampak macam ular lah daripada jauh. Tapi ada orang kata, aku dah buat dah, mula-mula je, seminggu dia takut, lepas tu dia pun tahu fake. Mula-mula tu dia takut, lepas tu sebab dia tahu fake kan, tak ada lah, habis datang lagi juga monyet-monyet kan. Tapi maknanya berkesan kan, daripada awal tu bila dia tengok, alamak ular, jadi dia lari. Macam orang bubuh patung rimau kan, bubuh patung rimau depan rumah. Bukan monyet yang terperanjat, orang lain yang terperanjat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau membaca dalam sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu. Itu syahid ya. Kamu buat apa-apa pun ya, untuk Rasulullah pun, buat urusan, baca surah, sampaikan ayat Quran pada orang, Allah saksi apa perbuatan dia tu. Kan Nabi dah sampaikan kepada umat apa yang Allah Ta'ala minta Nabi untuk sampaikan, Allah jadi saksi. Begitu juga kita dalam menjalankan perintah tadi, kita buat amal tadi, Allah lah jadi saksi, Allah menyaksikannya. Ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus. Kita kalau ada bos perhati kita kerja, molek sikit lah kerja dia kan, bos duduk sebelah tengok je, oh tertib lah kerja, bagi-bagi elok lah. Kalau orang kerja kena makan tu, maknanya kalau dia buat pun buatnya elok-elok lah, masaknya elok. Time bos tak ada, cincai-cincai sikit lah kan, bos tak ada, cincai sikit kerja. Itu pun keadaan dunia pun macam itu kan. Jadi bos kepada bos, kepada segala bos kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam amal, bukan kita tak tahu, kita tahu Allah Ta'ala maha melihat dan
yang dilihat pula, yang halus-halus, sampai yang ada dalam hati kita pun tahu dia Allah Ta'ala. Kalau bos kita tengok kita buat kerja, dalam hati dah tahu. Buat nampak molek lah, dalam hati menyumpah bos bila nak belah ni. Kan, pergi tempat lain lah, tak sedap betul buat kerja, ada bos tengok. Kan, dalam hati mungkin dia menyumpah sana. Tapi kita punya amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hak halus-halus, dalam hati pun tahu dia Allah Ta'ala. Kan? Nak lari dia mana, nak lari ke mana, itu cerita dia. Kan? Jadi sebenarnya amalan kita ini hendaklah kita datangkan rasa muraqabah. Sentiasa dilihat Allah, sentiasa Allah Ta'ala tahu. Kalau aku fikir apa pun, bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Jadi ke mana kita nak halakan niat-niat kita, fikiran kita. Yang itu yang amalan dia tadi akan jadi baik apabila adanya ciri-ciri ini, iaitu merasa maka berada di makam muraqabah, merasa diawasi, sentiasa diawasi Allah Ta'ala. Seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata. Jadi dia yang kita, dia tahu. Ayat yang berikutnya, wallazi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya, dan dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basir. Apa yang kamu buat Allah tengok. Itu dia punya syahid dia. Kemudian wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu 'alimun bi dhatis sudur. Dan tuturkan perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama saja keadaannya kepada Allah. Kamu cakap kuat ke, kamu cakap pelan ke, kamu tak cakap ke, kamu cakap dalam hati ke, semuanya Allah tahu. Kan dalam hati kita pun ada beberapa peringkat lintasan. Dia ada khatir, sekali lintas, sekali lalu. Kemudian dia ada hadithun nafs. Hadithun nafs ni apa? Monolog. Monolog dalam tu dia berbincang sesama dia dalam hati kan. Hari ni nak pergi mengaji ke? Dah hujan pagi tadi ni, sedap tidur ni. Sedap tidur, nak pergi ke tak pergi? Kalau pergi, kereta tak ada pula, motor, nak pakai baju hujan ke tak? Ish, tapi kalau tak pergi, hari monolog, itu namanya hari sunnafs. Allah Ta'ala tahu pula ke? Allah Ta'ala tahu pula ke? Kan, yang tak tahu orang lain je lah. Dia dihijabkan oleh Allah Ta'ala. Dan hijab tu sebenarnya adalah satu nikmat yang besar. Kan, nikmat yang besar. Orang lain tak boleh baca isi hati orang lain kerana terhijab. Allah Ta'ala hijabkan. Kalau Allah buka hijab tu, jenuh. Kan jenuh. Saya pun tak jadi mengajar depan ni. Sini ada berapa? 10 orang, 15 orang. Saya dengar belaka apa cakap dalam hati. Bila nak habis ustaz? Ni makan apa kejap lagi ni? Balik karang anak aku tadi, aku pesan angkat kain, angkat ambayan, dah angkat ke belum? Habis semua ni hak dalam hati ni kalau saya tahu. Saya kata tak boleh tuan-tuan sembang je lah. Jadi hijab tu, saya tak tahu apa dalam hati semua. Tuan-tuan pun tak tahu apa ada dalam hati saya. Jadi tuan-tuan boleh belajar, saya boleh ngajar. Kan tenang je kita. Cuma kalau semua benda dengar, oi letih. Letih hidup kita, semua benda dengar. Itu kalau semua manusia punya hati saja kita dengar. Kalau semua makhluk kita dengar, lagi jenuh ni. Meja ni cakap, kursi ni, letih aku, punggung kau ni berat. Dia cakap dia, dengar, kita dengar cakap dia. Kan? Kalau Allah Ta'ala bagi ni, semua makhluk Allah kan berzikir kepada Allah. Maknanya dia berzikir kepada Allah. Kan? Kita ni dihijab. Hijab tu satu nikmat sebenarnya. Kan? Kalau dengan alam lain, lebih-lebih lagi. Kan? Lebih-lebih lagi. Lalu kubur bagi salam. Assalamualaikum dar kaum mukminin. Waalaikumsalam. Pakat-pakat dalam kubur tu nyawon ke jawab salam. Pakat tak lalu kubur dah lah kita. Kan? Itu dihijab, semua jadi hijab. Kita bagi salam, mereka tu diangkat hijab, mereka dengar salam kita. Ya, tapi kita tidak dengar mereka menjawab. Kan? Itu. Jadi Allah Maha melihat, Allah tahulah. Kamu kuatkan suara ke, kamu
apa perlahankan ke, cakap dalam hati ke, semuanya Allah Ta'ala tahu. Alimun bidhatis sudur, Allah mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dadu. Dalam ayat yang lain apa? Ya'lamu sirra, ya'lamu kha'inatu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, Allah tahu apa khianat pandangan mata. Kita pandang tu pandang nak mengata orang, nak hina orang, pandangan hina. Allah tahu pandangan khianat tu. Wa ma tukhfis sudur. Ya, yang paling dalam daripada hati kamu tu pun, ya, Allah Taala tahu. Kemudian ayat yang berikutnya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa salisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim. Tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan ada di bumi. Ha, ini kalau suara-suara makhluk Allah Ta'ala tu semua Allah Ta'ala dengar. Ya, semua Allah Ta'ala nampak. Tiada berlaku bisikan antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada berlaku antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Maknanya pengetahuan dia. Bukan lima orang duduk bisik, tiba-tiba Allah Ta'ala duduk tengah tu. Tadah telinga itu makhluk. Bukan hobi tu. Ya, maknanya dalam pengetahuan Allah tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Maksudnya pengetahuannya, ilmunya. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Satu-satu dia beritahu, ya, kamu buatlah pakatan macam mana pun, aku tahu semua. Planning-planning ke, cakap-cakap ke, bisik-bisik ke, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okay. Hadisnya, tapi hadis Jibril ini yang masyhur, saya potong saja daripada hadis Jibril. Hadisnya panjang kan? Hadis kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Yang ni yang Jibril datang macam bentuk menyerupai bentuk orang lelaki. Pakai baju putih, bersih, rambut pun tak kusut masai. Tanya empat soalan kepada Nabi. Salah satu soalannya ni lah. Yang pertama tanya tentang iman, Nabi cerita rukun iman. Tanya Islam, Nabi cerita rukun Islam. Soalan ketiga, fa'akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Jadi ni jawapan Nabi. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia sentiasa melihatmu. So kita memang tak dapat tengok Allah. Kerana zat Allah Ta'ala tak dapat dicapai dengan panca indera kita. Dengan anggota kita, kita tak dapat capai. Nak tengok Allah tak dapat. Tapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Itulah ihsan. Ya? Soalan keempat dalam hadis tu apa? Cerita tentang kiamat. Akhbirni anil qiyamah. Nabi kata, tak tahu, aku tak tahu, kau pun tak tahu. Kalau begitu, cerita tanda-tandanya. Nabi pun cerita tanda-tanda kiamat. Okay, bacalah tu hadis bagus tu. Tu fardu ain. Hadis yang didasarkan fardu ain kepadanya. Rukun iman, rukun Islam. Ya, ihsan ini adalah tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu khusyuk ni, ilmu ihsan lah. Solat tu cerita tentang rukun Islam. Kan? Rukun Islam tu solat, fiqah. Semayang yang kita kena berdiri, rukun, sujud, belajar bacaan, belajar luaran solat tu dibelajari dalam fiqah. Hati yang dibawa masa solat tu, itulah ilmu ihsan. Itulah ilmu tasawuf, itulah ilmu adab, itulah ilmu akhlak. Solat yang kosong saja, dia zahirnya sah lah. Dia rukun betul, sujud betul, rakaat pun betul, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Betul tu solatnya sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Nak dapat penerimaan, ni kena ada ihsan. Kena belajar tasawuf, kena hati tu disucikan daripada benda-benda mazmumah. Itulah yang kita pelajari di sini. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
Qala afala ja'altahu fawqa ta'amika yarahu nas man ghasya falaysa minni. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui selonggok makanan, orang jual makanan, ada orang jual buah apa semua, longgok-longgok. Jadi Nabi SAW pun tengok Nabi masukkan tangan dilonggokkan buah tu, dibongkar lah kan, masuk belah bawah, ambil yang belah bawah tu, naik ke sebelah atas, tengok yang atas tu cantik je buah dia, yang bawah tu basah kan, yang atas cantik, bawah basah. Kemudian tangan baginda SAW menyentuh sesuatu yang basah, maka baginda pun bertanya, apakah ini wahai pemilik makanan? Ni apa namanya yang menjual tadi tu, pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan ya Rasulullah, ini buah-buah yang dah kena hujan, kembang sikit belah bawah. Jadi Nabi SAW bersabda, kenapa kamu tidak meletakkannya di sebelah atas agar orang dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Jadi Nabi kata, asingkanlah kalau yang kena hujan ni, takkan kualiti dia sama dengan yang tak kena hujan. Kamu tutup cantik yang belah atas dengan buah-buah cantik, buah yang tak apa elok kamu letak bawah. Lepas tu nanti bila orang nak ambil, orang tengok base on yang atas tu, orang rasa daripada yang atas, buah yang tak elok, bila kaut, kamu kaut daripada bawah buah yang tak elok, itu kan bohong, itu menipu. Jadi Nabi kata, siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. So yang ini didasari perbuatan ni daripada mana? Daripada merasa ataupun nak bagi orang, kenapa apa namanya pemilik makanan ni tadi sorokkan di belah bawah? Sebab nak sorokkan daripada pandangan orang. Sebab bukan hadis ni dalam bab ni. Sebab kalaupun kita berjaya sorokkan sesuatu daripada pandangan orang, hakikatnya kita tidak akan berjaya sorokkan dia daripada pandangan Allah SWT. Seorang wali Allah Ta'ala, apa namanya tu, Sayyidina Sahal Ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah. Sahal bin Abdullah waktu kecil-kecil tu, cerita tu masyhur kan, waktu kecil-kecil dia dicemburui oleh rakan-rakan sekelas. Kawan sekelas kata, guru asyik lebihkan dia tu, guru asyik lebihkan dia. Jadi guru kata, aku akan buktikan kepada kamu, aku akan beritahu kamu kenapa aku lebihkan dia. Jadi dia bagi satu tas pada anak-anak murid dia, dia bagi ayam seorang seekor, kamu sembelih di tempat yang tak ada orang nampak. Kamu sembelih ayam ni, tasnya di satu tempat yang tidak ada sesiapa nampak. Lalu bertebaran semualah anak murid, jalankan tanggungjawab tu, cari tempat clear, sembelih, settle. Balik semua ke kelas, semua orang bawa dengan ayam mati yang dah disembelih. Ya, Sayyidina Sahal bawa ayam yang masih hidup. Bawa ayam masih hidup. Jadi orang tanya, kamu tak ni lah. Guru dia tanya, yang lain semua dah sembelih, kamu dah sembelih, di mana kamu sembelih? Di tempat yang tak ada siapa lah. Saya duduk kat sini. Orang kata, ini yang kamu seorang ni, kenapa kamu tidak menyembelih macam kawan-kawan kamu yang lain? Dia jawab, dia, aku tidak mendapati ada di mana-mana tempat pun yang aku dapat terlepas daripada dipandang oleh Allah. Tu jawapan waktu dia kecil tu. Waktu dia kecil lagi dah bagi jawapan macam itu. Aku tidak ada tempat yang aku cari yang aku dapat lepaskan pandangan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tak ada. Jadi aku tak ada sembelih. Syarat tadi tu, guru dia kata sembelih di tempat yang tidak ada siapa nampak kan. Jadi sebab tu dah jelas sebab apa aku lebihkan dia. Kan kerana daripada kecil dah dapat intact. So Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tustari, ayah dia pun dapat tahu kewalian dia, dapat boleh agak kewalian dia bila sampai pada satu malam bulan Ramadan. Ya, tiba-tiba dia kejutkan ayah dia, ayah, ni apa benda cahaya berselerakkan dalam rumah kita ni, duduk terang sangat malam-malam buta ni, kenapa? Dia masih kecil, kejut ayah. Ayah dia kata, cahaya apa, gelap, zulumat ni, tak ada apa-apa, cahaya apa? Dia kata, tak, cahaya terang sungguh nanti malam ni. Jadi itu isyarat malam Lailatul Qadar. Anak kecil tadi tu dia nampak tanda malam Lailatul Qadar, cahaya terang dalam rumah dia. Dan Sahal bin Abdullah tu sendiri memang seorang wali besar. Ya, wali besar. Puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Dia buka puasa sehari ya, 70 hari lagi puasa dia. Buka puasa sehari, 70 hari lagi berpuasa.
hidup setahun dengan hanya satu dirham, RM30, RM50 hidup setahun. Boleh bayang tuan-tuan kehidupan ya, awliya'illah. Nah, itu wali-wali Allah SWT. Panjang cerita lah. Okay. Jadi base daripada hadis ini adalah dia cuba nak sorokkan daripada pandangan manusia lah. Sebenarnya tak boleh tu. Nabi kata letaklah belah atas supaya orang tengok ini Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Ta'ala tahu lah. Jangan menipu. Kan kamu tipu aku pun ya, maknanya mungkin orang lain boleh tertipu ya, tetapi Allah Ta'ala ya, tidak akan tertipu. Fasal yang keenam, berusaha mengerjakan sesuatu amalan. Kita sampai pukul 10 suku. Pukul 6. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat satunya wal aslah, kita tahulah surah al-asr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Yang pertama, beriman ni kerja hati kan, dia dalam okey, dan mengerjakan amalan soleh. Ha, maknanya anggota dia lah luaran, dalam pun kena settle, kemudian luaran. Ha, tajuk kita ni, fasal ni adalah amalan soleh ni kena usahakan, maknanya kena dibuat, ada tindakan dia. Ha, dia tak boleh duduk saja kan, tak boleh saja, kena buat sesuatu. Itu maksud berusaha mengerjakan sesuatu amal. So illal ladina amanu, orang semua dalam kerugian kecuali orang yang beriman, maknanya hati dia, dia jaga iman dia. Yang kedua, dia mengerjakan sesuatu amal ya, kemudian dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan suatu amal kebajikan sedang dia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya. Takkan sia-sia apa kita buat, dan dia tindakan ni akan mengundang keletihan. Buat sesuatu mesti letih. Kan buat sesuatu mesti letih. Pakai tenaga, pakai akal, pakai mata, pakai anggota. Memang akan letih. Tapi letih tu bukan letih yang sia-sia. Sesungguhnya kami tetap menulisnya, pahala-pahalanya ada. Ya. Kemudian kita tengok hadisnya, An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa faja'ala yankutu bi mikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannah wal nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan qala faqala rajulun ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal faqala man kana min ahli sa'adah fayasiru fasayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah faqala i'malu fakullun muyassarun amma ahli sa'adah fayuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahli syaqawah fayuyassaruna li amali ahli syaqawah thumma qara'a fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah menguburkan jenazah di perkuburan Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad ni Baqi' lah, perkuburan Baqi' depan kiblat Masjid Nabi belah kiri. Babu Salam, kalau kita nak ziarah Rasulullah, belah kanan. Masuk belah kanan, keluar, lalu makam Rasulullah, kemudian keluar pada babul Baqi', keluar pada pintu Baqi'. Keluar-keluar tu memang nampak Baqi'. Sebelah kiri, arah kiblat Masjid Nabawi. Hotel-hotel pun, kadang-kadang hotel belah depan tu murah juga berbanding daripada belah belakang. Tapi belah depan ni sunyi sikit. Dia sunyi, kan? Tapi seronok lah pasal menghadap Kubah Hijau. Kalau dapat hotel di Madinah belah depan, belah arah kiblat, memang dapat, kadang-kadang dapat view Kubah Hijau. Kan dia kurang hirup pekuk sikit, pasal yang kalau pintu belah belakang, pintu 15 sampai 26 tu, yang itu banyak tempat shopping. Belakang-belakang tu banyak tempat shopping tu yang hirup pekuk sikit. Belah belakang tu pun sebenarnya sedang, hotel-hotel yang dekat-dekat tu semua dah
dia boleh juga. Dia besarkan lagi dataran itulah. Rindu lah pergi sana kan. Kawan-kawan semua dah mula pergi balik. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Yang belum pergi diberi izin untuk pergi, yang dah pergi diberi izin lagi untuk pergi lagi ziarah Nabi dan juga ziarah Baitullah. Ya, amin. Okey, jadi kata Sayyidina Ali, kami kuburkan jenazah di Baqi' Al-Gharqad. Kenapa nama Baqi' Al-Gharqad? Disebab di Baqi' ni dulu banyak ditanam pokok gharqad. Sebab tu namanya Baqi' Al-Gharqad. Ya. Pokok gharqad ni nanti di hari kiamat, dekat-dekat nak kiamat, dia panggil pokok Yahudi kan. Dia panggil pokok Yahudi. Sebab apa namanya, dia tempat-tempat Yahudi bersembunyi. Pokok-pokok ni kalau Yahudi menyorok, waktu Nabi Isa ni dia datang, dia tak boleh cium nampak bau Nabi Isa ni. Kalau orang-orang kafir pada waktu itu habis mati belaka. Cium nampak datang Nabi Isa je mati pun. Tu waktu zaman itu nanti. Jadi Yahudi-Yahudi ni waktu mereka menyorok tu, mereka menyorok bawah pokok gharqad. Kerana pokok gharqad saja satu-satunya pokok yang tidak berbunyi. Pada waktu tu kalau mereka menyorok ada pokok lain, pokok tu akan bercakap. Sini, Yahudi ada sini. Pokok akan bercakap. Kecuali pokok gharqad. Sebab tu pokok tu ditanam secara besar-besaran. Ya, di belah Israel sana. Dia tanam apa besar-besaran. Jadi dulu di Baqi' tu banyak pokok. Gharqad. Tak lama kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami. Lalu baginda SAW duduk dan kami pun duduk mengelilingi baginda SAW. Jadi Nabi tu macam tu sifat dia. Bila ada, adalah Nabi akan bagi ni. Bila nampak Nabi duduk, maka mereka akan ambil istifadah majlis Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW memegang sebuah batang kayu pendek dan baginda menggaris-gariskan, ya, garis-garis ambil itu dan mukul-mukulkannya ke atas tanah seraya berkata, tidaklah seseorang diciptakan melainkan Allah Ta'ala telah menentukan tempatnya di syurga ataupun di neraka, serta ditentukan pula sengsaranya atau bahagianya. Nah, ini pun kita dah baca dalam hadis, ya, perkara yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam kita, dalam perut mak kita lagi dah ditulis dah takdir ni kan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, kemudian seseorang bertanya, bila Nabi sebut begitu, kita ni semua takdir semua nak ditentukan dah, ke mana orang, ke syurga ke, ke neraka ke, dah tahu dah, Allah Ta'ala dah tahu. Jadi ada seorang yang datang, bila tengok tu dia terfikir, terfikir, kalau dah takdir dah ditentukan, kita nak beramal apa lagi kan, perlu ke kita beramal? Jadi dia tanya kepada Rasulullah, kalau begitu apakah sebaiknya kami berdiam diri saja tanpa perlu berbuat apa-apa? Jadi kalau dah tahu orang masuk penentuan pengunjungnya neraka, tak payah buat apa-apa lah kan. Kalau dah tahu orang tu pengunjungnya syurga pun, buat apa beramal lagi kan, ujungnya syurga. Jadi kami ni kalau dah tahu keadaan takdir Allah Ta'ala ni begini, yang dah ditetapkan, jadi kami tak payah buat apa-apa ke, ikut saja kan, ya? Macam apa namanya, pandangan Jabariyah ataupun Qadariyah yang menyatakan manusia ni macam bulu saja, bulu yang ditiup angin. Bulu mana angin pergi, situlah dia pergi. Jadi kita tak payah buat apa-apa lah, tunggu je lah. Allah Ta'ala nak tentukan apa pada kita, kita tak payah buat apa-apa. Sebab tu orang-orang macam ni kadang-kadang sedap dia, mulut dia berbicara kan, ketika mana dia buat maksiat, dia buat salah. Macam mana kan Allah Ta'ala ciptakan saya jadi pencuri? Dan ini kan semua kerja Allah, bukan kerja saya. Saya ikut je takdir Allah. Oh, bunyi sedap kan. Bunyi sedap. Orang macam ni rupanya dia bagi penumbuk je. Kan penumbuk ni, kenapa tumbuk aku? Kata, inilah takdir Allah Ta'ala yang ditentukan kepada kamu hari ni. Kena tumbuk dengan aku. Tak ada usaha je. Kan tak ada usaha. Macam bulu yang berterbangan saja. Kenapa tak semayang ni? Kata, memang dah Allah takdirkan begitu. Jawapan begitu kan. Salah orang-orang ni. Jadi tengok apa yang sebenarnya. Kalaupun takdir itu sudah ditentukan, Nabi kata, barang siapa termasuk daripada kalangan orang yang beruntung, maka dia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang yang beruntung. Ahli syurga, Allah Ta'ala mesti atur jalan dia jadi ahli syurga. Ada amalan-amalan baik yang dia buat supaya dia jadi ahli syurga.
Sebaliknya, barang siapa termasuk dalam golongan orang yang sengsara, maka dia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang yang sengsara. Syakawah sa'adah ni simbol syurga neraka lah. Kan? Neraka simbol syakawah, syurga simbol sa'adah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, beramal lah, nampak ni, syawahid di sinilah. Ya? Maknanya buatlah sesuatu. Kan sahabat ni tadi tanya, kami ni kena berdiam diri je ke? Tak payah buat apa-apa ke? Sebab tak kena dah tentu kan? Nabi kata, tak, i'malu, beramal lah. Beramal buat, cuba usahakan, berusaha untuk melaksanakan amal. Kerana masing-masing telah dipermudahkan untuk berbuat amalan sesuai dengan sengsara atau bahagianya. Jalan tu dah dibentang dah, tinggal kita, itu dipanggil ikhtiar. Kan kita ada sunnah wal jamaah, kita berada di tengah-tengah antara qadariyah dan jabariyah. Kita mengusahakan, namanya ikhtiar. Jadi orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan dia untuk mengerjakan amal perbuatan orang yang bahagia. Manakala orang yang termasuk dalam golongan orang yang sengsara akan dimudahkan dia untuk mengerjakan amal perbuatan orang yang sengsara. Maka kita usahakan dan bergantung harap pada Allah Ta'ala. Kan kita buat dulu, buat, ya Allah bantu aku ya Allah, jadikan amalan yang aku buat ni salah satu daripada yang kau pandang untuk jadikan sebab aku ni jalan ke syurga. Jadi kita carilah jalan-jalan itu, kita lalu jalan tu. Akan lalu jalan tu. Menuntut ilmu adalah jalan ke syurga. Kita hari ni baca kitab. Menuntut ilmu, hadir ke masjid adalah bahagian daripada jalan orang-orang baik, orang-orang baik, orang berjaya. Maka kita hadir ke masjid. Dan bila kita dapat buat amalan-amalan tu, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, maknanya kau pilih aku lalu jalan baik, kekalkan aku berada pada jalan itu dan redha'i aku, berkati aku pada jalan itu. Sebab ada orang yang mungkin dia lalu jalan tu, ujung-ujung dia tergelincir kan. Kita takut juga tu, ada hadis tu kan? Harapnya tu dia, apa istilah kita tu, on the right track. Kita dah betul lah on the right track, harap-harap kekal pada track tu kan, jangan tersasar. Yang tu yang kita minta 17 kali tu, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Dan orang yang termasuk daripada golongan sengsara. Okey, setelah itu Rasulullah SAW pun membacakan ayat Quran, surah Al-Lail ayat 5-10 yang bermaksud, adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik iaitu syurga, maka kami akan siapkan baginya jalan yang mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami sediakan baginya yusra. Senang. Kalau nak bagi masuk syurga, dia bagi senang, jalan dia buat, buat baik. Jadi sebenarnya kita boleh tengok tanda lah dalam hidup kita. Kalau huru-hara, kehidupan, hayang itu, ialah belum tentu jugalah penghujung dia apa, syakawah ataupun sa'adah. Tapi kalau jalan tu nampak sukar sangat kan, berbelit sangat, tu kena ni lah, apa, kena muhasabah lah kan. Ada orang dia tenggelam kan dalam maksiat, dalam dosa, dan dia dosa yang paling besar bagi dia buat tu adalah dia tak rasa dosa tu berdosa kan, dia tak rasa yang perbuatan dia tu adalah berdosa. Itu sebenarnya dosa, berdosa tak rasa dosa tu dosa. Tapi yalah, kalau dah Allah Ta'ala tentukan hujungnya tu syakawah, kehidupannya tu dia jadi macam tu, tak ada kesedaran bagi dia, tak datang tadi dia kata, aku ni walaupun macam ni, ya Allah bantulah aku ya Allah keluar daripada kepompong-kepompong buruk ni ya Allah. Ya, aku dalam maksiat kepada-Mu, aku harap sangat kau selamatkan aku daripada dunia maksiat ni. Kalau ada tu, insyaAllah ada kebaikan tu. Dia mungkin lost track sikit saja. Tapi ujung-ujung boleh dia ke track, ya, dan dibagi dia jalan menuju syurga, boleh jadi. Kan? Hidup, kehidupan orang ni macam-macam jenis. Ada yang awal-awal track jauh, off track tu jauh, ujung-ujung masuk track, lepas tu mati. Kan macam Sayyidina Usairim dalam perang Uhud yang pernah saya sebutkan sebelum ni. Perang Uhud, salah satu syahid perang Uhud tu adalah Sayyidina Usairim radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam, elok-elok lepas masuk Islam. Sebelum tu tak Islam, elok-elok masuk Islam, ada seruan jihad, pergi perang Uhud, ikut, ikut join perang Uhud, syahid dekat Uhud. Apa amalan dia buat? Sempat semayang. Sempat, tak sempat apa pun amalan-amalan kebaikan. Amalan Islam tu tak ada langsung. Amalan ni adalah dia masuk Islam, terus dia pergi jihad dan syahid.
tak sempat semayang walaupun satu waktu. Itu boleh buat teka-teki tu. Siapa dia orang yang dapat masuk syurga walaupun tak pernah semayang satu waktu? Dahsyat tu kan. Ada ke orang tak semayang masuk syurga? Sahabat Nabi perang Uhud masuk Islam tak sempat buat apa-apa amalan lagi, pergi syahid, pergi Uhud syahid radiyallahu anhum an syuhada'il Uhud. Okey, so itulah ya, ada pun yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Satu lagi ya, 4 minit. Pasal yang ketujuh, mempersembahkan ibadah terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'a ibnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhir qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, iaitu Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Cerita ni bukan cerita dongeng lah. Allah Ta'ala abadikan dalam Quran kisah anak-anak manusia pertama ni, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban. Korban ni maksud apa korban? Korban asal daripada kalimah qarib, qaruba, qaruba, kurban. Maksud asal qaruba tu dekat. Jadi korban tu satu ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud korban. Kan? Untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, iaitu korbannya Habil. Dan tidak diterima korban dari yang lain. Korban Qabil Allah tolak. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya saja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi pasal yang ini, dalam kita beramal ibadah, konsep dia bagi yang terbaik lah, bagi yang terbaik. Jadi ujian pertama tu diberi kepada manusia pertama, anak-anak dia lah, kan, diminta untuk mempersembahkan satu sembahan kepada Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Jadi Habil dia seorang penternak, dia seorang penternak. Jadi dia pilih kibas ya, ataupun kambing yang yang paling gemuk, yang cantik, yang maknanya daripada banyak-banyak ternakan tu dia pilih yang paling elok. Yang itu dia serahkan sebagai korban. Habil pula, Qabil pula seorang petani. Petani. Maka dipilihnya sayur-sayur ataupun buah-buah yang dah tak boleh pakai. Kan ada macam tu kan. Biasanya kalau tuaian pertama, buah pertama ni fresh-fresh, sayur-sayur yang baru petik, memang kita pun tengok, tengok rupa pun fresh. Saya dulu tak makan sayur. Saya belajar makan sayur dekat Mesir. Pasal Mesir ni fresh-fresh betul sayur dia. Kan tomato tu kokak macam tu je. Makan kan. Kobeh tu besar peluk eh. Beli tahan lah 3-4 hari. Memang makan sayur je kerja. Memang balik peluk macam ni kobeh. Besar sungguh kobeh dia. Jadi banyak makan sayur kat sana. Pasal apa? Pasal fresh. Dan memang sungai Nil tu kata tanah sekeliling sungai Nil memang subur kan. Memang subur. Saya balik awal-awal balik dulu makan tomato sini rasa down. Lain rasa dia. Makan sana pasal fresh betul lah. Kat balik sini lain sungguh rasa. Pasal kadang-kadang barang sayur ni bila dah lama tak boleh ni. Dia cepat layu. Cepat layu. Jadi yang layu-layu yang dah tak boleh jual tu, yang itu yang dibagi, dikutip-kutip daripada buang saja. Baik yang ni je lah kita bagi, yang lain ni boleh buat duit. Yang lain ni boleh buat untung, yang lain ni makan sedap. Jadi hak yang bagi orang, bagi yang tak berapa nak elok. Itulah sembahan yang Qabil bagi ya, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi korban Habil lah diterima, korban Qabil tak diterima. Jadi begitu juga ibadah kita, yang kita boleh ambil daripada sini adalah dalam kita mempersembahkan ibadah kita bagi yang terbaik. Kan? Bagi yang terbaik. Bacaannya terbaik, keadaannya terbaik, suasananya terbaik.
Tapi kita macam tu lah, bila pergi ke agama dia double standard. Saya selalu cakap kadang ada tempat-tempat pejabat-pejabat panggil apa namanya, bagi motivasi ke, bagi ceramah ke kan. Saya cakap antara benda yang penting, kalau majikan lah tolonglah sediakan surau untuk pekerja anda. Kan, tak semestinya dia allocate satu bilik buat jadi surau. Tempat semayang yang menyelesakan ibadah pekerja dia tadi. Kan tempat semayang, ada satu, ada satu sudut, ada satu ruang. Ruang tu kalau kata Syekh Syekhna almarhum Syekh Fahmi Zamzam kan, kalau orang buat surau ni celah stor. Bilik stor tu dia bubur celah-celah sikit tu dengan berabuknya orang masuk-masuk, berdebunya. Lepas tu kipas dia bagi hak untuk orang semayang tu pun kipas yang nak gugur tu. Baunya bau-bau perap, apa perap kakinya. Tempat kita sujud tu bau kaki orang. Kan? Itulah tempat ibadah. Hak yang lain-lain, bilik meeting tengok macam mana orang hiat. Ya? Nak jumpa dengan klien, tengok macam mana bilik tempat sofa dia letak untuk jumpa klien. Ya? Tapi bila dalam bab ibadah Allah Ta'ala, dalam bab agama, macam tu lah. Semua bagi hak yang paling rendahnya kualiti. Kan? Paling rendahnya kualiti. Jadi tu benda yang kita ni diwangikan, tempat diwangikan. Bagi yang terbaik boleh, boleh ambil kan. Kan dalam bab ibadah tu letakkan yang terbaik kan. Banyak boleh kias ni. Firman Allah Subhanahu taala. Ni dah. Okey. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Jadi nak capai level bir, kebajikan yang sempurna tadi, sampai level dia boleh nafkahkan apa yang dia sayang. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. Okay, ayat ini ada sebabun nuzul. Sebabun nuzul dia adalah, dia bukan sebabun nuzul lah. Rentetan daripada turunnya ayat ini ada peristiwa yang berlaku, iaitu dalam hadis yang di sebelah ini. Dalam hadis yang di sebelah ini. Kita baca hadis ni ya, kemudian kita berhenti rehat. Saya terus baca kepada terjemahannya saja. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Talhah adalah orang yang paling banyak hartanya daripada kalangan Ansar di kota Madinah, berupa kebun-kebun pohon kurma. Abu Talhah ni bapa tiri Sayyidina Anas. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu jadi khadim Rasulullah 10 tahun. Maknya nama Ummu Sulaim. Maknya nama Ummu Sulaim. Ketika mana Nabi datang ke Madinah, orang duk bagi hadiah, tawar macam-macam ke Rasulullah. Ya, dah selesai orang tu, datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tawarkan anak. Orang lain boleh bagi, aku tak ada apa-apa nak bagi, ni anak. Anak aku ni Anas, khuwaidimu, khadim kecilmu. Kau ambil lah, suruhlah dia apa-apa nak suruh. Yang ini anak aku bagi untuk khidmat kau. Jadi dia bagi anak dia. Dan ketika mana Malik ni, iaitu ayah Sayyidina Anas ni, dah meninggal dunia, maka Ummu Sulaim tadi kahwin dengan Abu Talhah. Abu Talhah ni orang kaya Madinah lah. Orang kaya Madinah. Jadi anak tiri dia ni, iaitu Sayyidina Anas, yang khidmat dengan Nabi 10 tahun, cerita pada ayah dia, cerita tentang ayah dia. Dia kata, Abu Talhah, ayah tiri aku ni orang kaya. Kan banyak pokok kebun-kebun kurma dia. Tapi yang antara banyak-banyak tu, aset yang paling dia ada, yang paling strategik, yang paling best, tanah yang paling strategik lah tu, Kampung Baru. Situ tanah dah harga berjuta tu kan, tengah-tengah KL. Tapi ada lagi orang kampung memang tak mau jual lah, tak nak buat pembangunan. Jadi unik kampung tu kan, Kampung Baru tu, di tengah-tengah pembangunan tu ada lagi rumah-rumah kampung orang tak nak jual. Dia offer harga berjuta pun tak mau dia, dia jual. Itu cerita tentang tanah strategik lah. Besok memang ada banyak aset. Ada aset dia biasa-biasa je, ada aset dia tanah memang memang strategik. Jadi bagi Abu Talhah ni, sebab dia ada banyak tanah, harta yang paling dicintainya adalah Bayruha. Bayruha ni telaga yang ada di kebun itulah. Bayruha yang mengadap ke masjid, masjid Nabi SAW. Dan Nabi SAW sering memasuki kebun tersebut. Sebagian riwayat kata pada waktu asar, lepas-lepas asar tu Nabi duduk bawah rimbunan pohon-pohon kurma tu di kebun Abu Talhah tu, ya, dan meminum airnya yang baik. Petang-petang santai-santai di situ.
kan, tentang santai-santai di sini. Di mana sekarang ni? Di pintu King Fahad ke King Abdul Aziz, saya lupa. Di belakang tu pintu orang lelaki tu. Kalau pintu orang perempuan belah sini kan, belah kiri. Pintu tengah-tengah tu pintu orang lelaki tu, saya pun tak ingat nombor apa. Masuk ke pintu Masjid Nabawi tu, tiang pertama sebelah kiri. Di bawah tu dia punya tile pun lain, ada bulat-bulat-bulat. Ada bulat-bulat. Ah, situlah bulat tu tanda bawah tu telaga dia dah tutup dah. Itulah tanah Abu Talha yang nak diinfakkan dalam hadis ini ceritanya. Jadi biasanya kalau saya bawa orang, memang kita baca hadis ni di situ. Di situ. Tengok ni, yang ni telaga Abu Talha, ni yang harta yang dia paling sayang. Kita sedang berada di tempat yang Rasulullah SAW petang-petang minum daripada telaga ni. Petang-petang Rasulullah duduk sini. Kan? Sebab tu orang Pakistan dia suka lepas-lepas asur. Lepas asur dia tidur-tidur petang-petang. Lepas asur memang bergelembang situ dia pun tidur. Jadi aset tadi yang paling sayang sebab pohonnya rimbun, buahnya sedap, ada telaga yang sedap pula airnya. Telaga Madinah ni bukan semua okey air. Tu kena tahu juga. Telaga Madinah ni kebanyakannya payau sebab suasana dia, geografi dia panas. Tapi air telaga Bairuha ni boleh terus diminum. Airnya sedap. Maka berkata Anas radhiyallahu anhu, ketika turun firman Allah Ta'ala yang tadi tu, ayat yang sebelum ni kita baca, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talha dengar tadi, dia terus respon. Dia terus respon dan mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan. Aku dengar ayat Allah Ta'ala tu. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, maknanya dia nak jadi orang, dia sambut, dia nak jadi orang yang mencapai kedudukan bir yang sempurna. Jadi dia kata, aku ni ada harta yang paling aku cintai, iaitulah Bairuha. Dan aku jadikannya sebagai sadaqah di jalan Allah Ta'ala dengan mengharapkan kebaikan dan simpanan pahala di sisinya. Maka letakkanlah ya Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu. Ini niat, niat penginfak. Okay, niat penginfak. Jadi ada orang yang datang, biasanya orang datang dia nak sedekah, dia akan bagi tahu niat dia. Kan, kalau dia tak bagi tahu sekalipun dalam hati dia, dia akan ada niat dia ketika mana sedekah. Jadi ya Rasulullah, aku ni nak sahut tadi tu, nak capai lantanan dulu bir tadi, ni yang paling aku sayang, maka aku nak sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Aku harap pahala daripada Allah dan terpulang kepada kamu macam mana kamu nak lakukan berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala kepada kamu. Kan, da'hu haitsu arakallah, kamu letakkanlah di mana-mana, ikut pada petunjuk Allah Ta'ala kepadamu. Jadi sebenarnya apa kita tengok, kita baca sampai habis dulu lah. Dia Anas berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan, gakamalun rameh, sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan. Nah, tengok. Dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kaum kerabatmu. Maka Abu Talha berkata, aku akan laksanakan ya Rasulullah. Maka Abu Talha pun membahagikannya untuk kaum kerabatnya dan anak saudaranya. So sini ada beberapa etika yang kita boleh ambil lah. Yang pertama, sebenarnya sunat seorang penginfak, ya, dia menyatakan niatnya, dan yang paling baik sekali adalah dia mengikut keperluan penerima. Dia mengikut keperluan penerima, itu yang paling baik. Kadang-kadang sekarang ada kawan-kawan saya buat mat tahfiz kan, ada orang, ustaz saya datang nak sedekah, nak wakaf Quran ni. Itu niat dia kan, niat dia, saya nak wakaf Quran. Mudir tu pun kata, wakaf Quran ya, kita ni budak ada 20 orang je, Quran ada 100 yang sekolah dekat sini kan, sebenarnya Quran banyak orang ni, tapi kami ni seminggu sekali je dapat makan daging ni, yang lainnya memang makan telur kan. Jadi makanan tak ada, daging ke ikan ke tak ada. Kalau tuan boleh nak bagi keperluan kami yang itu, okey lah kan. Jadi dia kata, saya tak boleh lah, saya niat nak bagi Quran juga ni. Susah tu. Tengok adab yang dilakukan oleh Abu Talha kan. Dia serah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau tengoklah mana-mana tempat yang kuasa sesuai nak bagi, tapi aku niat aku nak sedekah, aku nak pahala. Itu yang paling baik sekali, menentukan kepada penerima untuk dia yang pilih mana terbaik bagi dia.
Sebab kadang-kadang kita nak bagi, kita ada niat tapi tak kena dengan keperluan. Sebenarnya yang paling baik adalah kita bagi ikut keperluan orang tu. Jadi Nabi kata, oi beruntung ni, tanah strategik macam ni kalau kamu nak sedekah. Jadi Nabi kata, Nabi bagi panduan kepada dia. Yang aku tengok paling baik, kamu pun ada saudara mara yang susah, ya, kamu agih-agih lah pada saudara saudara mara kamu. Aku dia ikut dan dia ikut. Abu Talha ikut saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang setengah orang, kalau kita panggil sekarang ni, kadang orang dia nak beramal pun ikut nafsu dia juga kan. Kita nak sedekah tapi ada nafsu pula pada sedekah tadi. Dah ustaz tu kata kami Quran dah boleh lebih lah ni. Kan budak-budak ni pun tak pakai pun, dia pun pakai naskah dia pun sendiri je. Ha, kan? Ha, tapi benda lain ni ada, tak cukup. Jamban kami bocor. Lepas tu ni, ha, kalau tuan nak alihkan ke sini, boleh lah. Kami boleh lah guide kan. Ha, dia kata macam tu. Eh, tak mau. Saya nak bagi Quran juga. Payah. Susah juga. Dia nak tolak pun. Ha, kan? Nak terima, payah juga. Terima benda kurang bermanfaat lah. Kan? Kurang bermanfaat. Dia kena pandai. Dia ada etika-etika dia yang diajarkan oleh sahabat, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti rehat dululah ya pada hadis ni, nanti kita sambung satu lagi hadis ni untuk menghabiskan bab. Wallahu taala a'la wa a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sirin ya kan. Cantik dah ni, kita 15 muka surat lah. 15:45, so ada 15 muka surat lagi pada sesi yang yang kedua, insyaAllah. Okay, kita rehat sekejap. Pukul 11, insyaAllah. 15 minit, eh. Kita buka kembali sesi yang kedua. Mohon keberkatan kepada Allah Ta'ala. Kita menjelis ilmu على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. sedikit pemaduan tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum ada kitab. Yang ada yang nak dapatkan kitab, yang hadir di depan ni boleh jumpa Ustaz Taufik lah. Boleh jumpa Ustaz Taufik. Okay, terima kasih. Untuk dapatkan kitab. Wah, pada Allah. Okay, sebelum kita sambung, saya baca sikit soalan daripada jemaah. Cuba dijawab. Soalan, adakah kita akan dihukum berdosa apa-apa yang kita lintaskan dalam hati perkara tidak baik terhadap seseorang? Contohnya buruk sangka, bersangka buruk terhadap seseorang. Baik. Jadi saya jawab dululah soalan ni sebelum kita sambung baca kitab kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jawapannya Allah Ta'ala bagilah. Ya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi dalam surah Hujurat ni dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebahagian, jauhi kebanyakan sangkaan kerana sebahagian sangkaan itu dosa. So Allah Taala jawab sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Okay, kenapa? Yang pertama,
Kerana sangkaan-sangkaan buruk ni akan membuahkan tindakan. Akan membuahkan tindakan. Dalam satu riwayat ni disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, ada tadi saya baca, wala tazunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Jangan kamu sangka pada perkataan-perkataan yang keluar daripada saudaramu yang seislam melainkan kebaikan saja, dan kamu kena ihtimalkan pada kebaikan itu untuk mereka. Maknanya kalau kita nak sangka pun, kita kena sangka yang baiklah. Zahirnya mungkin nampak berbeza. Kita tengok dia datang hari ni marah-marah dia, kan? Padahal sepatutnya tak marah-marah ni. Lalu kita datangkan sangkaan-sangkaan, dia ni apa hal ni? Dia nak cari pasal dengan aku ke? Dia nak bermusuh dengan aku ke? Kita mula mungkin datang sangkaan-sangkaan yang buruk. Jadi kata Sayyidina Umar, sepatutnya yang keluar daripada mulut saudara se-Islam ni kena kita ihtimalkan dengan baik. Oh, dia hari ni jadi macam ni ni, mungkin ada masalah kot. Mungkin ada masalah keluarga dekat rumah, ada benda yang merunsingkan dia ni sampai dia tak perasan hak dia kasar dengan aku tadi. Jadi dia ihtimalkan kepada kebaikan. Begitu sepatutnya kita bermuamalah dengan sama-sama Islam. Jauhi kebanyakan daripada sangka, sebab boleh jadi dosa. Macam mana sangkaan yang boleh jadi dosa tu, tuan-tuan? Sangkaan yang boleh jadi dosa antaranya adalah kita sebenarnya telah meletakkan hukum, dia panggil apa? Jauhi ini secara ihtiyat, berhati-hati, sebab kita takut jadi fitnah. Okay. Sebab kalau kita keluarkan di mulut dan perkataan tu tak benar, tu kan jadi fitnah. Sangkaan kita ni, kita sangka lalu apa yang kita cakap tu tak betul, itu fitnah. So fitnah tu kalau dia kekal dalam hati, sangkaan tu, dia menyangka begitu dan dia merasakan perkara tu betul walhal perkara tu tak betul, kan jadi fitnah juga. Sebab tu bahaya sangka buruk tu. Sebab yang kadang-kadang dikeluarkan di mulut pun kita tak dapat pastikan benda tu betul, betul ke tak betul ke, fitnah atau tidak. Apatah lagi yang duduk dalam hati dia, kan? Dia menyangka-nyangka saja. Macam yang dilakukan oleh sebahagian orang pada hari ini. Dia pergi tengok orang kat kubur, angkat tangan kat kubur, syirik tu. Terus dia rasa dalam hati dia contoh, kalau dia sebut memang lagi lah, kan? Dalam hati tu dia menyangka-nyangka, ini minta nombor ekor apa ni dekat kubur ni, kan? Dia angkat tangan doa pula dekat kubur, minta nombor ekor ke apa ni, ke ataupun dia menyembah ni kubur wali-wali ni, pergi berdoa ziarah kubur wali ni, ini syirik ni. Terus dia syirikkan kawan tu. Kalau kawan tu tak syirik, kalau kawan tu tak sembah kubur wali tu, apa yang berlaku? Kan dia berpegang dengan sangkaan dia, kan? Sebab tu pada hari ni jadi dosa. Senang-senang dia boleh syirikkan orang, dia boleh kafirkan orang hanya kerana apa? Sangkaan. Dia nyangka-nyangka je, kan? Menyangka-nyangka je. Tak boleh nyangka-nyangka, melainkan memang betul. Dia pergi tengok orang tu, kamu ni apa ni? Apa kamu duduk menurun apa ni dekat kubur ni? Ah, saya tengah minta nombor ekor wali ni. Orang kata wali boleh bagi menang nombor ekor. Ah, yang itu memang sasar lah, tak ada sangka buruk dah. Memang dah dia terang-terang khurafat dia tu. Aku ni buat apa ni kat sini ni? Aku sedang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan keberkatan wali yang makamnya ada di hadapan aku, jasadnya ada. Orang ni waktu hidup dulu dia orang solat dekat dengan Allah. Aku harap Allah Ta'ala kurniakan aku kebaikan sebagaimana dia dulu Allah kurniakan kebaikan. Dah ditanya baru tahu, elok je, tak ada apa-apa, bukan jadi satu kesalahan pun. Jadi sangkaan tadi tu boleh bawa orang kepada yang buruk tadi macam itu. So dosa lah, takkan kita kata tak dosa pula. Fitnah orang dalam hati, kan? Ya. Hujurat ayat 12, surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi elakkan kebanyakan daripada sangka-sangka. Kita dengan orang Islam, ahli qiblat, selagi boleh datangkan ihtimal. Hatta para ulama kata
kalau berhadapan dengan dosa yang dilakukan orang secara terang-terangan, orang nampak buat dosa, kita cuba ihtimalkan 70 keuzuran untuk dia. Kan mungkin dia jahil pun, dia tak tahu kot benda ni salah, tak ada orang khabar kot kat dia benda ni salah. Kita punya kod-kod-kod tu jangan cepat kepada kita nak menyangka ke arah buruk. Kita cuba dulu. Tapi sebab sebahagian sangkaan sajalah berdosa, sebahagian dia tak berdosa, maksudnya masih ada lah ruang-ruang untuk menyangka boleh tadi. Contoh macam mana menyangka boleh? Kita balik rumah 3 pagi, tengok jiran kita ada tengah, ada nampak kelipat tengah mecahkan pintu rumah. Kita kata, oh tukang kunci repair rumah kot malam-malam ni. 3 pagi tukang kunci repair rumah, tuan-tuan rasa situ tempat nak sangka baik ke sangka buruk? Situ tempat sangka buruk lah. Ini mencurigakan. Tengok pukul 2 pagi orang panjat bumbung, nampak tengah, takkan repair bumbung pukul 3 pagi. Ini mencurigakan, mesti ada sangka buruk. So dekat situ sangka buruk boleh. Itu untuk berhati-hati, ya kan? Kita nak bagi sedekah, kan kadang-kadang ada kena sangka buruk dia tu. Kadang-kadang ni sindiket ke betul. Jadi ada yang kita buat daripada kajian kita lah, tengok, perhati tanda-tanda ni mungkin betul mungkin tak ni, mungkin datang sangkaan tu. Kan tapi ada setengah orang malas fikirlah. Kan yang penting aku sedekah, dia betul dia tak betul, dia tipu, itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Yang penting aku sedekah dah, dah dapat pahala, aku tak nak runsing dengan kepala aku nak mikir korinah-korinah, tanda-tanda dalil mana betul mana tak betul ni. Ada orang dia buat kajian dengan atas berdasarkan sangka buruk, boleh lah. Hati-hati, kita hati-hati supaya duit yang kita salurkan tu sampai kepada orang yang betul, kan, daripada sampai ke penipu. Jadi itu mungkin didasari daripada sedikit sangka buruk. Berdosa tak yang tu? Tak berdosa, tak berdosa. So itulah ada beberapa perbahasan lah. Kalau tak silap saya dalam buku ni pun ada ni, bab sangka buruk ni, bab sangka baik. Saya pun tak ingat banyak sangat bab buruk dalam ni. Nanti kita tengok, saya rasa ada. Wallahualam, itu apa yang kita boleh kongsikan sedikit lah. Tapi cubalah sesama Muslim untuk selagi boleh jangan kita mudah-mudah meletakkan sangka buruk kita kepada mereka, melainkan dengan qarinah lah, tanda-tanda yang macam tadi tu boleh untuk kita laksanakan. Okay, kita sambung ke surat 45, hadis yang kedua dalam bab fasal mempersembahkan ibadah yang terbaik. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha arajat wa hiya baydha'u musfiratun taqulu hafazakallahu kama hafiztani wa man salla li ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khushu'aha arajat wa hiya sawda'u mudlimatun taqulu dayya'akallahu kama dayya'atni kama dayya'tani hatta idha kanat haythu sya'allahu luffat kama yulaffu thawbu al-khaliqa fayudrabu biha wajha sahibiha. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat dengan satu salat pada waktunya, disempurnakan wuduknya, rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, luaran dan dalamanlah, ya, bukan saja luaran dia saja, wuduk elok, rukuknya terjaga, tak mencuri dalam sembahyang. Curi dalam sembahyang ni sembahyang laju sangat. Kalau kita panggil patuk ayam, kan? Patuk ayam tu macam ayam patuk tanah, tak, tak, tak. Dia patuk macam tu, mana sujud tu janganlah macam tu, kan? Landing, letak dulu, baca subhanallah dulu, baru angkat kepala, kan begitu. Semayang patuk ayam ni macam anak-anak kita lah, kecil-kecil budak tadika semayang, kan? Kita semayang satu rokaat dia dah habis empat. Kita punya satu rokaat dia dah habis empat. Maka yang dijaga solat tadi dengan khusyuknya sekali, solat itu diangkat ke langit dalam keadaan putih bercahaya. Solat itu berkata untuk pelakunya, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Jadi engkau jaga aku dulu elok-elok, diberi haknya, kesempurnaannya. Dia doa ke Allah Ta'ala, semoga Allah pelihara engkau sebagaimana engkau pelihara aku. Barang siapa yang solat mengabaikan waktunya, tidak menyempurnakan wuduknya, rukuknya, sujudnya, semayang lebih kurang ni, dan tidak juga khusyuknya, pemikiran pun tak melayang ke mana-mana,
Soalan itu naik ke langit dalam keadaan gelap hitam serta berkata bagi pelakunya, semoga Allah Ta'ala mensia-siakanmu sebagaimana engkau mensia-siakanku. Sehinggalah berlaku apa yang dikehendaki Allah, dicampaknya solat itu seperti pakaian yang buruk dan koyak dicampakkan ke muka pelaku solat tersebut. Hari akhirat, esok dia tanya, kamu semayang tak? Semayang? Kata semayang. Macam mana semayang kamu? Semayang lah. Ini semayang kamu. Dicampakkan macam kain buruk dicampak balik ke muka. Kamu tengoklah macam mana rupa semayang kamu ni. Macam kain buruk je kamu buat tu. Yang buat lebih kurang aja. Kan? Jadi hadis ini Imam Iraqi kata sanad dia daif. Walaupun hadis daif, tapi kita boleh ambil untuk tadrib dan tarhib. Tarhib ni motivasi lah kan. Bila kita tengok ni, semangatlah kita untuk jaga solat kita elok-elok. Tak adalah nak bagi solat kita tu teruk, takut-takut keadaan solat kita tu dilempar balik ke kita dalam keadaan kalau tak diterima oleh Allah Ta'ala kan. Kalau dilempar semula ke kita tu, tanda tidak diterima. Walaikumsalam. Mudah-mudahan solat yang kita kerjakan disempurnakan oleh Allah, dibagi taufik kepada kita untuk bagi yang terbaik lah. Hadis ini kita ambil sebagai motivasi kita untuk memberikan yang terbaik dalam setiap ibadah kita. Baik, terus pasal yang ke 8. Kalau ada soalan yang tengok kita di Zoom, boleh hantar ke ni lah. Saya akan tengok nanti di akhir ruangan chat untuk kalau boleh dijawab, saya jawab insyaAllah. Pasal yang ke-8, menyempurnakan yang wajib. Jadi antara ciri-ciri amalan soleh ni, dia kena sempurnakan atau mendahulukan atau mengutamakan yang wajib. Itu satu kaedah dia lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, suratun anzalnaha wa faradnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya, serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat, yakni mengamalkannya. Ya, jadi perkara-perkara wa faradnaha tu, ya, kami wajibkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. So perkara-perkara yang wajib, yang itu jadi keutamaan lah. Kemudian firman Allah, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lahu sunnatallahi fil ladzina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perkara yang ditetapkan Allah Taala baginya. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap, yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Ini perkara yang Allah Taala wajibkan pada kita juga diwajibkan pada nabi. Dan apa yang diwajibkan kepada nabi pada hari ini, sebahagiannya syariat tu telah pun diwajibkan untuk umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Macam puasa kan, jelas dalam ayat puasa tu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan. Telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan dulu pun Allah wajibkan juga umat dahulu puasa, kan begitu. Dan ingatlah, perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Jadi ini sekaligus boleh menepislah sebahagian golongan yang kata kita ni kalau dah capai maqam tak payah semayang dah. Kenal makrifatullah. Dah ni pun Allah kata kan, yang diwajibkan ke kamu pun diwajibkan ke nabi. Yang diwajibkan ke nabi pun, umat terdahulu pun diwajibkan juga. Umat daripada umat terdahulu lagi solat. Daripada kaum Nabi Musa kan, Nabi Musa kata, aku dah test pada kaum aku solat mereka 50 waktu kan. Waktu Isra Mikraj tu, dia orang pun tak mampu, Bani Israel pun tak mampu 50 waktu. Kamu minta lah kurang untuk umat kamu. Sampailah kita dapat 5 waktu, tapi tetap kena solat juga. Umat terdahulu tetap kena solat juga. Kan? Tiba-tiba datang dia kata, kita ni dah capai maqam. Kan? Dah capai maqam makrifat, kita tak perlu solat lagi. Kan? Maknanya dia tidak mewajibkan sesuatu yang telah diwajibkan hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi berat kewajipan dia. Kita tahajud sunat, tuan-tuan. Nabi tahajud wajib. Qiyamul lail bagi Nabi itu adalah wajib. Kita hukum bagi kita sunat. Yang kita ni lagi banyak ringan. Itu pun Allah Akbar, kan? Jadi nak sempurnakan yang wajib tu pun satu perkara yang jadi satu kepayahan sungguh.
Dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Yang mandatory tu, yang tu utama sungguhlah. Kan tak banyak pun sembahyangnya lima waktu. Puasanya bulan Ramadan. Kan zakatnya 2.5%. Kalau yang ada bela binatang, cukup beberapa bilangan kambing contohnya 40 seekor je kena zakat. Kan jadi itu semua yang wajib-wajib. Tak banyak pun ketetapan Allah Ta'ala yang wajib itu. Tapi yang itulah pun diabaikan oleh manusia, terutamanya umat Islam lah. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. So yang paling penting sekali, salat dan zakat. Puasalah satu lagi lah. Salat, puasa, zakat. Jadi bila kita berurusan dengan orang awam pun, orang ni, benda-benda ni lah yang patut kita utamakan. Kalau nak cerita perihal beragama ni, memang benda ni jadi keutamaan dia. Sebelum kita nak cerita amalan-amalan yang jauh-jauh, cerita dulu sembahyang lima waktu settle tak? Kan? Puasa Ramadan settle tak? Zakat, tengok duit apa namanya, simpanan ada berapa, gelang mai ada simpan ke tak? Tengok apa, bayar tak zakat? Yang itulah. Selebihnya amalan yang lain-lain tu bolehlah sebagai tambahan, kan? Tapi perkara utamanya adalah dia menyempurnakan yang wajib. Imam Ghazali umpamakan macam modem niaga. Kalau selesai modem niaga ni, besok boleh niaga lagi, pulang modal. Besok boleh niaga lagi. Tapi kalau rugi, kerana modal pun tak selamat, besok nak niaga apa? Tak boleh nak niaga lah. Takut-takut tak selamat. Bankrupt, tak ada benda nak pakai. Ya? Okay, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adadtuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la a'tay la u'tiyanna wala in ista'adani la u'idanna. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadapmu. Jadi hadis ini menunjukkan adanya wali-wali Allah, orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan macam mana nak jadi orang-orang yang wali-wali Allah ni, kan, nak jadi orang soleh ni? Tidaklah seorang hamba ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih ku cintai melainkan dari dia menunaikan semua yang telah ku fardukan ke atas dirinya. So syarat pertama, wali-wali Allah atau orang-orang soleh, dia yang fardu selesai. Jadi bila kita tengok pada hari ni ada orang mengaku wali, tiba-tiba yang fardu tak selesai, tak puasa kawan tu. Wali apa tu, kuali tu? Tak jadi dia wali. Yang fardu tak selesai, hak yang wajib-wajib tak selesai. Dan sentiasalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil. Jadi nak dekat diri lagi kepada Allah Ta'ala, dia tambah lagi. Nawafil ni maksudnya ibadat sunat, nafilah. Dia punya mufrad dia, jamak dia nawafil, ibadat sunat ataupun tatawu. Apa? Yang kita dah tengok hadis di awal-awal tu, volunteer, sunat ni volunteer. Sehinggalah aku mencintainya. So nak dekat dengan Allah Ta'ala atau nak selamat, buat yang fardu. Nak dicintai, tambah lagi buat yang tu, yang sunat, kerana yang sunat tu menampal yang fardu, yang kekurangan. Walaupun kita kata jaga yang fardu selamat tak, tapi siapa yang dapat bagi jaminan pada kita yang kita kerjakan daripada fardu tu sempurna? Susah kan? Kita bukan macam sahabat Rasulullah. Jadi sebab tu kena top up dengan yang nawafil. Ibadah ni sebenarnya yang banyaknya nawafil berbanding dengan yang fardu, kan? Bulan puasa ni, apa ibadah fardu banyak? Tak banyak. Yang banyak semua ibadah sunat.
Terawih sunat, bagi makan orang sunat, itikaf kat masjid sunat, baca Quran sunat. Kan tu semua ibadah-ibadah yang digalakkan kita buat bulan puasa. Jamu orang buka. Jadi apa ibadat-ibadat tu, qiyamul lail dan sebagainya, semuanya itu adalah bahagian daripada ibadat sunat. Sehingga kalau dia lazimi ibadat sunat tadi, apa yang dia akan dapat? Cinta Allah, jadi kekasih Allah, itu jadi wali Allah. Apabila aku telah mencintainya, ini yang dia dapat. Akulah penjaga pendengarannya, dia mendengar dengannya. Aku jaga penglihatannya, dia melihat. Aku penjaga tangan dia, yang dia bertindak dengannya. Aku jaga kaki dia, yang dia berjalan dengannya. Jadi hadis ni pun kena difahami tu. Saya tambah kataan penjaga tu. Sebab apa? Akulah penglihatannya, akulah pendengarannya, akulah. Kalau ikut hadis tu sebut begitu je. Tapi kita tak bolehlah kata, takkan Allah jadi mata dia, jadi telinga dia, jadi kaki dia. Bukan itu maksud dia. Maksudnya setiap anggota dia, apabila dia dapat cinta Allah, Allah akan bimbing anggota-anggotanya buat hanya perkara yang Allah redha saja. Itu maksud dia. Kan itu macam mana nak dapat tu? Nak dapat tu jaga yang fardu, kemudian tambahkan buat yang sunnah. So keutamaan dia jaga fardu dulu, tu sempurnakan yang wajib tadi. Kan? Macam selalu saya cerita lah, kadang orang sampai bergaduh-gaduh akhir-akhir zaman ni, cerita bab amalan je bergaduh, cerita bab amalan je bergaduh, berperang malam bagi dalil masing-masing, cerita kunut ke tak kunut, kunut ke tak kunut. Kan dia bergaduh sampai pagi, keyboard warrior, tak lain-lain pukul 3 pagi baru tidur, bangkit subuh pukul 8 bergaduh pasal doa kunut, dua-dua tak semain subuh. Kan itu maksudnya kena tipu. Kan kena tipu. Itu kata dia, sempurnakan yang wajib, elok-elok dijaga, silaturahim dijaga, itu wajib. Jaga silaturahim wajib, kan? Bergaduh bagaimana apa, umur-umurnya hak yang wajib pun kena tertinggal. Masalah. Sekiranya itu, apa tadi? Sekiranya dia meminta kepadaku, nescaya aku tunaikan. So ni satu lagi kelebihan orang salih dan wali Allah. Antara kelebihan dia adalah, kalau istilah almarhum Abu Yashir Fahmi Zamzam kata, dia ni wali-wali Allah Ta'ala ni mulut masin. Kalau dia berdoa tu, yang dia doa tu Allah Ta'ala bagi belaka, mulut masin. Sekiranya dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya akan kulindunginya. Ni wali-wali Allah Ta'ala. Baca dalam kitab Bustanul Arifin Imam Nawawi tu, belakang-belakang tu ada cerita sikit karamah awliya. Ya, beberapa karamah para wali, antaranya adalah Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Itu antara wali besar, wali Allah Ta'ala. Abu Muslim Al-Khawlani ni ketika mana zaman Harun Rashid ataupun Muawiyah, saya pun tak ingat. Waktu tu kemarau, dipanggil lah. Berapa banyak buat kali istisqa, tak turun-turun hujan juga. Berapa banyak orang soleh dipanggil untuk doa, tak jadi juga. Akhirnya ada yang sebut, kita ni lupa ni, kat tempat kita ni ada wali seorang, Abu Muslim Khawlani tu. Tu panggil dia, kan? Oh ya, tak ya juga, wali besar kita. Panggil dia, dah khalifah panggil kan? Dah khalifah panggil, nak tak nak kena pergi. Minta tolong buat istisqa, doa ke Allah Ta'ala. Kamu orang soleh, kamu ni wali besar, jadi minta ke Allah Ta'ala turun hujan. Tak sempat habis dia minta, turun hujan. Lepas tu kedengaran doa dia, ya Allah, hubunganku denganmu sudah diketahui ramai, maka apalah lagi gunanya untuk aku hidup di dunia yang sebegini, wafatkan aku. Tak lama lepas tu meninggal dia. Maksudnya kesolehan dia tu tadi, wali dia tu, mulut masin, doa Allah Ta'ala kabul tu. Tapi dia kata dah, orang dah tahu dah. Maknanya hubungan kesolehan ni antara seseorang dengan Allah Ta'ala itu rahsia paling besar. Kan? Wali-wali ni kata hanya wali mengenal wali. Kan? Tapi kita semua kenal lah Ustaz Wali. Ustaz Wali. InsyaAllah minna uliya'illah. Ustaz Wali Udin. Jadi begitu. Mereka tak nak nama mereka tu daripada di kalangan makhluk
terkenal, tak mau. Biar cukup Allah Ta'ala saja yang kenal, kenal mereka. Dan begitu Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Bacalah cerita tu, ada banyak agak kisah dia. Di belakang tu Imam Nawawi letak banyak kisah Abu Muslim Al-Khawlani dalam Bustanul Arifin. Okay. Baik. So ini ciri-ciri awliya illah lah. Jadi kita nak jadi orang soleh, jaga yang wajib, tambah yang sunnah. Itu kaedah dia dalam beramal. An Jabir radhiyallahu anhu qala at-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nu'man ibn Qawqal faqala ya Rasulullah ara'aita idza sallaitul maktubah wa haramtul haram wa ahlaltul halal adkhulul jannah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am wa fi riwayatin ziyadah wa lam azid ala dhalika shay'an. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata Nu'man bin Qawqal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu bila aku kerjakan salat wajib, mengharamkan sesuatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal? Apakah aku akan masuk syurga? So kehidupan ni simple je. Amalan ni berkisar sekitar ni je. Aku buat yang wajib-wajib, lepas tu yang mana yang kau kata halal, aku halalkan, maknanya aku boleh buatlah. Dan apa yang diharamkan, aku tak buatlah. Apakah aku akan masuk syurga? Nabi kata, ya. Jadi kita tahu sini mengutamakan yang wajib itu adalah modal untuk selamat. Dalam riwayat yang lain dengan penambahan, dan aku tidak akan menambahkan sedikit pun atas hal tersebut. So aku jaga yang wajib-wajib je lah, dapat masuk syurga tak? Ha, ini soalan yang sama dengan yang hadis kita dah baca, seorang badui kan, yang datang ke Rasulullah. Ha, dia tanya, aku nak balik kampung ni, apa bekalan aku nak bawa? Dia pun baru masuk Islam. Nabi kata semayang lima waktu. Ada lagi tak lain? Tak ada. Illa an tatawak kan, lain kata tawuk saja. Kita dah baca pun hadisnya di awal awal dulu. Sampai Nabi kata last tu, sampai badui tu kata, aku takkan tambah dan aku takkan kurang pun sedikit pun hak dia. Nabi kata aflaha in sadaq. Kan? Kalau dia betul dia jalankan hak itu, jaga subuh yang wajib, dia tak tambah pun yang sunat, dia akan berjaya masuk syurga. Dia akan berjaya masuk syurga. So kita tahu amalan ni yang penting tu, jangan kita tertipu dengan kita menghiaskan ya, yang lain-lain, tapi yang wajib tu kita abaikan. Sebenarnya yang paling penting yang wajib lah. Kan anak-anak kita pun semua, kita jaga sungguh hak yang wajib tu. Kan jaga sungguh dengan yang wajib. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nasib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah Ta'ala farada fara'idah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantakibuha fala tantahikuha wa sakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nasib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa kewajipan, tak banyak pun, beberapa sahaja, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dan Allah telah menetapkan beberapa hudud, ada batasan, yang ni boleh buat tapi ada limit, maka janganlah kalian melampauinya. Kan? Nak minum boleh, nak makan boleh, tapi babi jangan sentuh, arak jangan sentuh, perkara-perkara yang memabukkan jangan sentuh. Dia adalah limit dia. Makanlah berapa banyak benda kan boleh makan, adalah beberapa benda yang Allah tak bagi makan. Minumlah, ada benda nak minum, tapi adalah limit dia. Kan? Jangan melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia mendiamkan beberapa perkara, tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis pun Nabi SAW tak sebut, maka perkara itu jadi rahmat dah bagi kita. Bolehlah. Tak semua benda juga yang Nabi tak buat, tak boleh untuk kita buat. Kena tahu kan. Walaupun tak selesa, walaupun tak selesa. Contohnya macam kalau zaman Nabi itu makan dok. Dok tu tidak dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah sebab sahabat tahu Nabi tak makan, sahabat tinggalkan? Tidak juga. Khalid Al-Walid makan. Kan macam tu. Nabi tak makan. Jadi dia tetap makan juga. Kan macam tu. Jadi ada beberapa perkara yang didiamkan dalam syariat, maka itu jadi rahmat bagi kita. Keluasanlah. Jadi ada keluasan. Kalau ada batasan haram, ya maka haram. Begitu. Dan dia telah okay. Bukan kerana lupa,
atau maka kalian janganlah membahas mengenainya. Dalam-dalam dicari. Habis. Okey. Fasal yang ke-9. Melaksanakan sunnah sekadar termampu. Ini rentetan daripada fasal yang ke-8 lah. Bila 8 tadi cerita pasal wajib ni benda prioriti. Dan yang sunnah ni, dia punya kaedah dia adalah sekadar termampu. Sekadar termampu. Nanti kita tengok lagi beberapa. Ada yang memaksakan kepada yang sunnah. Sampai akhirnya, kadang-kadang terabai yang wajib. Antara hadisnya adalah berkenaan dengan Sayyidina Umar ada jumpa dengan seorang yang tidak dilihat hadir semayang subuh. Jadi bila jumpa dengan maknya, tanya, eh, mana fulan tak nampak semayang subuh? Oh, malam tadi dia qiyamul lail. Malam tadi dia qiyamul lail, jadi subuh dia letih, tak hadir. Jadi Sayyidina Umar kata, sesungguhnya solat subuh jemaah tu lebih aku sukai daripada dia qiyam sepanjang malam. Jadi itu ceritanya tadi, sunnah ni ada sekadar ketermampuan dia, kan? Jangan sampai terabai ya, yang wajib. Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang yang beriman serta beramal saleh dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka, kerana kami tidak memberati diri seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar yang terdaya olehnya. So, apa yang wajib pada kita hari ini, sebenarnya di sisi orang Islam itu sangat-sangat boleh. Solat 5 waktu, beratlah, beratlah juga, tapi boleh. Bukan benda yang mustahil untuk kita buat. Bukan di subuh kita semayang tu kena naik atas gunung, betapa atas tu baru boleh semayang. Bukan macam itu. Kalau itu mungkin tak semua orang boleh buat, kan? Tapi perkara yang wajib yang kita perlu laksana ni, cuma tengok betul-betul dalam hukum, apakah dia terlalu memberati atau tidak. Semayang kan tak boleh berdiri duduk. Sakit boleh semayang baring, kan? Puasa tak boleh, tak boleh pun puasa, tak larat puasa, ya, boleh dia qada pada waktu yang lain, pada waktu dia sihat. Kalau dia tak sihat, boleh untuk dia berbuka, kan? Pada bulan Ramadan tu boleh dia tak puasa, dia ganti pada bulan-bulan yang lain. Berat tu tak berat, kan? Berat pada waktu itu ada rukhsah lagi, kan? Masih lagi boleh, boleh adjust. Yang penting kena buat. Yang penting kena buat. Jadi kami tidak memberati, kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha, selain sekadar yang terdaya olehnya. Mereka lah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wama ja'ala alaikum fiddini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Surah Al-Hajj. Haji pun, walaupun kita kata, wih lama kerja nak kerja, pekerjaan-pekerjaan haji ni payah juga, sekali seumur hidup. Bukan disuruh pergi tiap-tiap bulan. Yang disuruh buat tiap-tiap hari semayang 5 waktu, sangat mudah. Yang disuruh buat setahun sekali, bulan puasa, sebulan puasa, tak makan waktu siang, dia malam makan, bukan malam tak makan. Jadi banyak perkara yang mudah. Haji sekali seumur hidup, kan? Kita nak kata macam mana susah lagi ke agama kita ni? Cuba tengok agama-agama lain, apa yang disyariatkan dalam agama dia. Senang ke susah? Kan, senang ke susah? Kalau kita compare, tak ada yang boleh lawan kemudahan Islam. Kan Islamlah agama yang paling paling tepat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Setengah orang tengok dia nak hidup senang semua kali. Tak boleh lah. Kata kalau Allah Ta'ala nak kami senang, tak payah suruh solat lah. Tak payah solat, lebih mudah daripada kena solat. Senang dia pakai ayat dia tu, kan? Tak. 5 waktu tu berat lagi. Kalau tak payah langsung, kan lagi senang. Tak boleh lah. Mana hubungan kita dengan Tuhan? Allah Ta'ala letakkan itu, kan? Di mana kita nak teruji ketaatan kita pada perintah Allah, maka mesti ada yang Allah perintahkan. Itu baru dapat tengok taat ke tak taat, kan? Macam anak, anak begitu juga. Anak ataupun pekerja di ofis, kita bagi dia task, mestilah waktu dia sign tu, awak bahagian apa? HR. So task awak apa? Buat training, contoh, ataupun kira gaji.
tengok payroll apa semua, itu kerja awak HR. Jadi kan ada tugasan yang diberi dan tugasan tu kan dinilai. Takkan awak masuk saya ambil awak kerja department jadi CFO, Chief Finance, awak tak buat apa-apa lah. Awak duduk yang lain hujung bulan awak ambil gaji ya. Kita tengok pun pelik kan, masuk kerja tak ada kerja hujung bulan ambil gaji. Mana ada macam tu. Kerja pun kita tahu gaji tu dapat ya, dan penilaiannya diuji kan, penilaian kerja tak bagus, rekod buruk, mau kena buang, kena tukar yang lain. Jadi mustahil lah bila dah dengan dalam urusan agama dia nak buat macam tu. Dalam urusan dunia dia terima saja pekerjaan yang dia menerima, tas-tas yang dia kena buat. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia hidup atas muka bumi, Allah bagi tas, kamu solat lah, kamu puasa lah sebulan sekali, setahun, seumur sekali, seumur hidup, buatlah kerja haji untuk aku ya, kerana aku. Yang itu pun payah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdud bainas sariyatain fa qala ma hadzal habl qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaqum. Ini nampak nak gambarkan sunnah ini sekadar termampu. Pada daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid waktu subuh. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati tali yang diikatkan pada dua tiang di antara tiang masjid tu. Tengok ada tali berantai-rantai antaranya. Nabi masuk subuh-subuh tengok. Ada apa benda pula ni? Tali apa ni gantung-gantung ni? Kan? Para sahabat menjawab, tali ini milik Zainab binti Jahshin. Dia semayang malam. Dia semayang malam, qiyamul lail. Bila dia letih, dia berpaut pada tali tersebut. Jadi bila dia semayang tu, dia ikat lilit siap-siap antara dua tiang tadi. Dia lilit diri dia siap-siap pada tali itu, dia semayang. Bila mengantuk, qiyam, mengantuk kan tak dapat kawal badan kan. Jadi bila tu tergantunglah dia pada tali tu. Dia tak nak tidur time semayang tapi mengantuk. Mengantuk, jadi bila tersentak dengan tali tu terapung, sentak kat sini, terjaga dia sambung lagi semayang. Sambung. So tak nak berhenti semayang malam. Tak nak bagi tertidur. Tengok apa Nabi sebut. Maka Nabi SAW bersabda, jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Huluhu, lepaskan, buat buka tali-tali ni. Hendaklah seseorang daripada kalian solat dalam keadaan segar, bersemangat. Jadi macam mana nak dapatkan kesegaran nak solat? Tidurlah dulu. Tidur tu cas bagi hak badan kan. Dah bangkit awal, segar, semayang. Ni ngantuk dipaksa-paksa. Lepas tu kita kata jangan. Sunnah ni sekadar termampu ya? Apabila merasa letih, solatlah dalam keadaan duduk. So jangan dipaksa berdiri macam tu. Tambah lagi semayang sunat. Semayang sunat boleh sangat semayang duduk. Memanglah semayang berdiri lebih baik. Tapi kalau berdiri tu kurang segar ataupun letih, sakit pinggang ke apa ke, buat duduk pula. Baca Syama'il, tengok dalam bab ibadah Nabi. Situ ada beberapa hadis yang menggambarkan macam mana ibadah sunat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada keadaan Nabi semayang mula berdiri, Nabi qiyam, lama Nabi qiyam. Lepas tu Nabi macam semayang biasalah, dua rakaat tu Nabi semayang, rukuk sujud apa semua, naik balik, kemudian rukuk sujud, kemudian tahiyat habis bagi salam. Ada keadaan Nabi berdiri, Allahu akbar. Nabi baca Fatihah ataupun baca sedikit surah permulaan itu, kemudian Nabi duduk. Duduk Nabi habiskan qiyam tadi 5-6 juzuk Nabi baca. Bukannya sekejap tu 5-6 juzuk. Semayang mungkin sejam setengah semayang. Kemudian Nabi rukuk sujud, kemudian Nabi duduk. Ya, kemudian bagi salam dalam keadaan duduk. So solat Nabi dalam keadaan duduk. Jadi ada bermacam-macam keadaan. Ada keadaan yang Nabi qiyam, kemudian bila baca bacaan Nabi duduk,
Bila dekat-dekat nak habis, mungkin dalam 2-3 ayat lagi nak habis bacaan Nabi tu, Nabi berdiri balik. Supaya Nabi dapat rukuk macam orang yang biasa berdiri. Dan ni sembahyang sunat, kita boleh buat. Nak baca panjang sikit kan, letak mushaf ke kat depan, dalam keadaan duduk, elak baca 3 juzuk boleh baca malam-malam. Sembahyang boleh panjang 2 rakaat kan, berdiri letih, sembahyang dalam keadaan duduk kan, boleh sangat, boleh sangat. Dah nak dekat-dekat habis bacaan tu, berdiri balik supaya kita dapat rukuk macam macam biasa. Nah, itu pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Panjang lah untuk buka macam mana lah. Nah, cumanya Nabi pesan dekat sini, jangan macam tu, jangan paksa diri. Ngantuk tidur, ngantuk tidur kan. Tuan-tuan pun saya tak paksa, kalau duduk dalam ni ngantuk tidur lah. Letih, 2 sesi kan. Saya ni pasal bercakap, kalau saya duduk pun saya tidur. Dengar je kan. Tak apalah, boleh. Cumanya jangan serentak je lah. Gili-gili bagi-bagi. Serentak kan, tak ada orang dengar pula saya cakap. Bismillah. Sambung ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiruka annahum taqalluha فقال وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فَمَنْ نَغِيْوَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. So, ni semangat ni. Sebab tu kita kata dalam bab melaksanakan amal ni, dia tak ada ekstrim. Ekstrim ini, ciri-ciri ataupun tanda-tanda keekstriman walaupun dalam melakukan ibadah. Jadi dia tanya, semangat dia tanya isteri Nabi, Nabi ke rumah macam mana? Nabi ibadah macam mana? Setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Betul ke? Nabi malam tidur dulu. Pukul 4 pagi baru bangkit. Ish, takkan kot, Nabi mesti tak tidur kan malam kan. Mesti ibadah dia. Nabi apa, duduk dengan isteri macam mana? Ada tidur dengan isteri ke? Adalah bahagian daripada kehidupan Nabi. Bila ditanya tu dia rasa kurang sangat ibadah. Patut kita terfikir, ingat kan, kalau Nabi ni mestilah yang paling paling up sekali ibadah dia kan. Jadi mereka pun berkata, dia yang mereka yang buat tadi tu, ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga akan datang? Jadi dia tengok, dia muhasabah diri dia, kalau Rasulullah ibadah macam tu, kita ni kurang sangatlah kan. Jadi kita kena buat lebih lah. Kita kena buat lebih lagi. Jadi salah seorang daripada mereka pun berkata, okey lah, kalau macam tu sungguh aku akan solat malam selama-lamanya. So tiap-tiap malam aku tak nak tidur ya, dan aku akan solat tiap-tiap malam. Kemudian yang lain berkata, kalau aku, maka sungguh aku akan berpuasa dahar. Jadi aku tak akan berbuka-buka lah. Setiap hari aku puasa sepanjang tahun. Puasa dahar ni memang takkan tertunai. Kalau memang ada orang yang niat untuk puasa dahar, memang takkan tertunai. Sebab dalam setahun ada 5 hari dia tak boleh puasa kan. Kalau pun dia nak puasa sunat sepanjang tahun, memang ada 5 hari kalau dia puasa dia berdosa kan. Apa 5 hari tu? Raya puasa, raya haji, 3 lagi hari tashrik, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dan juga 1 Syawal. Itu hari haram berpuasa. Siapa yang puasa juga berdosa kan, berdosa. Jadi tetap juga tak dapat lakukan. Sebab itulah Nabi kata puasa yang paling baik sekali adalah puasa Nabi Daud. Kalau pun nak buat puasa dahar tu, sebenarnya puasa Nabi Daud lah. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa ya. Tapi sahabat ni tadi, nak puasa dahar, aku takkan muka-muka setahun. Dan yang lain berkata, aku akan menjauhi wanita. Sebab dia rasa terganggu, kalau kahwin ni nak layan isteri lagi, besok dah beranak pula, nak ragam, nak layan ragam mana pula, nanti ganggu solat aku, ganggu ibadah aku.
Jadi aku akan menjauhi wanita. Aku tak nak kahwin. Ya, tidak akan berkahwin selama-lamanya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya bertanya, kalian yang berkata begini dan begitu, siapa dia ni yang aku dengar cakap ni, apa namanya, nampak over sangat nak ibadah ni. Ha, macam tu kan. Jadi Nabi kata macam ni lah, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku ni orang paling takwa sekali, Nabi kata. Kalau nak kira manusia-manusia paling bertakwa ni aku, Nabi. Nabi kata, aku berpuasa dan juga berbuka. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Kan? Kalau orang yang paling bertakwa pun buat macam tu, kamu nak jadi macam mana lagi? Istilah dia lah. Kan? Kamu nak jadi macam mana lagi? Aku solat dan juga tidur serta mengahwini wanita. Semayang malam aku semayang juga. Tidur aku tidur juga. Kahwin aku kahwin juga. Kan, kamu nak jadi macam mana? Jadi barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah daripada golongan. Ya? Jadi yang sepatutnya kita dalam beribadah ataupun beramal, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bersederhana. Bersederhana. Tidak boleh terlalu ekstrim. Dia la ifrat wala tafriq. Ekstrim sangat tak boleh, cuai sangat tak boleh. Kan, maknanya dia kata tak payah buat langsung ah, tak boleh juga. Kita memerlukan amalan-amalan sunnah tadi untuk tampung amalan-amalan wajib. Jadi jangan tak buat langsung pula. Tapi tadi kan kita dah baca hadis sahabat-sahabat tu, la aziz ala zalika syai'an, aku takkan tambah. Itu level sahabat lah. Level kita tak sampai lah. Dan level kita memang kita memerlukan yang banyak ibadah-ibadah sunat untuk tampung yang kurang banyak daripada yang wajib yang kita laksanakan. Fasal yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala. 6 ke surat lagi ya. Boleh insya-Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imun. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Halu. Innal insana khuliqa halu'a. Lagi bakhil kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Apabila dia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut. Ini Allah Ta'ala nyatakan sifat manusia. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap sentiasa mengerjakan sembahyang. So fasal yang ke-10 ni nak cerita apa? Beramal berterusan walaupun sedikit. Istilahnya kita panggil istiqamah. Berterusan walaupun sedikit, biar jadi rutin. Bila beramal ni biar jadi rutin, tak payah banyak. Kita dengar, oh semayang witir yang paling sempurna sekali 11 rakaat straight seminggu ni kita buat tiap-tiap malam. Lepas dapat tahu tu terus buat 11 tiap-tiap malam buat 11. Minggu yang kedua langsung tak buat setahun. Tinggal setahun tu penat rupanya. 11 tiap-tiap malam sebelum tidur buat 11 letih. Tak apalah, buat satu dulu, paling kurang buat satu ataupun tiga lah. Tiga buat witir setiap malam, tiga ataupun seminggu satu dulu kan. Biar berterusan seminggu sekali buat witir, seminggu sekali buat, boleh lah, okey main sunat kan. Lama-lama tambah sikit. Semayang duha, hari-hari buat 8 seminggu, lepas tu tinggal setahun, tak kena lah. Buat dua seminggu, buat dua kali contoh. Nanti tambah pula seminggu buat 3 kali. Dia dah konsisten, lama-lama. Ada hari-hari yang dia tak buat tu sangat jarang. Macam tu kan, sangat jarang yang dia tinggalkan. So, konsep asal dia adalah beramal ni biar sedikit tak apa. Tapi yang penting dia jadi rutin. Dia jadi rutin. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah mereka wahai Muhammad kepada beragama dengan betul,
serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Sebaliknya, katakanlah aku beriman kepada segala kitab yang diturunkan oleh Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tidaklah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu, kerana kebenaran telah jelas nyata. Allah akan menghimpunkan kita bersama pada hari kiamat, dan kepadanya lah tempat kembali semuanya untuk dihakimi dan diberi balasan. Jadi, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan amalan kamu. So dekat sini apa dia ayatnya? Wastaqim kama umir. Itu syahid dia lah. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Ya, dan ini antara ayat yang disebutkan menjadi sebab berubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beruban tu antaranya sebab ayat ni. Betapa beratnya tanggungjawab untuk istiqamah. Perintah Allah kepada Nabi lagi besar. Kan untuk sampaikan kepada umat, setiap wahyu untuk sampaikan dakwah, ya, tanggungan di atas pundak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, semua ni umat dakwah Nabi ni. Nabi kena sampaikan sama ada mereka diterima atau tidak, yang penting Nabi kena sampaikan. Dan perintah istiqamah itu tidaklah mudah. Ya, Nabi kata sayyabatni Hud wa akhwatuha, menyebabkan aku beruban surah Hud dan juga adik-beradiknya yang lain. Dan antara ayat-ayat yang menyebabkan Nabi beruban memikirkannya, itulah ayat ini. Wastaqim kama umir. Stres Nabi memikirkan. Stres tu bukan maksud stres tidak ada Allah, tidak. Stres tu maksudnya macam mana Nabi nak tunaikan, ha, perintah Allah Ta'ala tu. Nanti akan ditanya pada hari kiamat, ha, macam mana kamu dah sampaikan, ha, itu yang dalam khutbah wada tu, baca khutbah akhir Rasulullah kan, ya, fashhad kan, bersaksilah ya Allah telah ku sampaikan, dah habislah wahyu-wahyu engkau ya Allah, aku dah jalankan dah kerja selama berapa tahun, 10 campur 13 tahun, ya, 23 tahun tu Allah perintahkan suruh sampai macam-macam benda yang Nabi lalu, kan? Jadi perintah istiqamah ni memang perintah berat. Dan sebenarnya hakikat istiqamah tu bukanlah sekadar kerutinan amal. Syekhna Syekh Rahimuddin Hafizahullah kata istiqamah ni hakikat dia adalah kebersamaan kita ketika beribadah kepada Allah. Ada orang mungkin dia buat rutin tapi jiwa kosong, kan, semayang hari-hari semayang juga, kan, buat duha buat juga, tapi kebersamaan dengan Allah hatinya ketika mana melaksanakan itu tak ada. So ada orang yang dilihat semayang lambat, ada orang dilihat semayang on time, kan, maknanya mungkin dia jaga 5 waktu di masjid. Ada orang yang mungkin dia pertengahan, tapi hatinya itu berada maknanya dalam penjagaan Allah SWT ketika mana dia beribadah. Dia beribadah kerana Allah, bukan kerana selainnya. Ada orang yang dia jaga tiap-tiap waktu sembahyang awal, tapi memang dia pergi tu pasal dia nak tunjuk kat jiran dia, contoh, kan, tiap-tiap keluar daripada rumah tu dia rasa, eh, jiran-jiran aku ni tak berjemaah, ah, semua ni, kan, aku je yang memang jaga on time sungguh, beza dengan jiran-jiran aku. Maksudnya waktu itu ibadah dia, kebersamaan dia dengan Allah, walaupun istiqamah atas rutin, tapi hati dia tidak bersama Allah. Berbeza dengan orang yang menjaga tadi, ya? Walaupun dia ada perkara yang melambatkan dia daripada solat, ada kerja, ada urusan sebagainya, ya? Tapi ketika mana dia bersolat, dia tahu bahawa dia hatinya itu dijaga bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah kita kata ada yang afdal, kan, afdalnya yang awal tadi dan bersama Allah hatinya. Jadi tidaklah juga boleh kita hukumkan orang yang beramal secara istiqamah itu masih istiqamah apabila istiqamahnya kalau jadi rutin yang kosong hatinya daripada Allah, itu masih belum istiqamah. Nah, jadi berat sebenarnya, tuan, bukan mudah lah, kan, bukan mudah. Tapi memanglah permulaannya kena dijadikan rutin. Nah, tapi lepas tu dalam tempoh rutin tu kita belajar macam mana rutin tu kita nak datangkan roh, roh daripada perbuatan yang kita jadikan sebagai rutin, ya? Nah, sebab tu nanti ada di belakang, kan, amalan ni nanti dia jemu, dia ada perkara yang jemu. Jadi sebab tu tak boleh straight aja buat satu benda tanpa kita pelbagaikan. Jadi salah satu daripada ciri-ciri amalan tadi dipelbagaikan supaya apa? Tak jemu, kan, tak jemu.
Okey, ini berkenaan dengan istiqamah. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhid, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga, tetap kekal mereka di dalamnya sebagai balasan bagi amalan soleh yang telah mereka kerjakan. Jadi tadi sama jugalah, dia mengatakan, dia pasakkan iman dia dulu, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Itu yang mereka kata. Lepas tu sumastaqam, mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Maknanya lepas dia menyaksikan Tuhan kami Allah, Allah datangkan perintah, maka kami stay pada atas jalan perintah tersebut, tetap teguh. Dan apa yang mereka kerjakan, Allah bagi syurga. Hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala man hadhihi qultu fulanah la tanamul lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum min al-a'mali ma tutiqun. Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Wa kana ahabba dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yalumu alaihi sahibuh. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku sedangkan di sampingku ada seorang wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa dia ni? Sayyidah Aisyah menjawab, si fulanah, dia tidak tidur malam tadi disebabkan beribadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah dari amalan-amalan sunat semampu kalian. Dia amalan ni, kalau kita tengok dalam hadis dalam hadis 40 Imam Nawawi, ada sini ke hadis? Tak ada. Nabi SAW sebut apa? Muhammad. Apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, fa'tu minhu mastata'tu, kan, kamu datangkan, kamu kerjakan, ada kalimah belakang tu, mastata'tu. Wa ma nahaitukum anhu fantahu ataupun fajtanibu, apa yang aku larang maka tinggalkan. So pada kalimah perintah dia ada perkataan mastata'tu, setakat mana kemampuan kamu, apa yang aku suruh kamu buat takat mana mampu. Tapi pada kalimah ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang, fantahu ataupun fajtanibu, jangan buat. So situ ada tak mastata'tu? Tak ada. So pada meninggalkan larangan, tinggalkan supaya tak buat larangan, itu mandatory, lebih daripada melaksanakan ketaatan. Dan hakikat sebenarnya antara dua tadi, amar makruf nahi mungkar, nahi mungkar sebenarnya lebih susah daripada amar makruf. Kita nak laksanakan ketaatan itu lebih mudah ikut mampu kita, kan. Nak buat main sunat tak kat mana banyak, nak buat, ada tempat tak buat, puasa sunat pun macam tu, larat Isnin Khamis buat, kalau tak larat jenis ada gastri ke apa, tak boleh buat. Tapi pada meninggalkan larangan Allah Ta'ala, itu tak ada mastata' tu. Saya tak mampu lah nak tinggalkan arak ni, tak boleh lah. Saya ni memang dah daripada kecil ni berjudi ni, dulu kecil-kecil main tikam, apa namanya, 10 sen tu main tikam kan, goris, tikam 10 sen macam-macam. Dah sampai ketua-tua ni judi banyak lah, tak boleh lah, saya tak mampu tinggalkan, kan. Kalau ni kan disebut mana hai tukum anhu faistanibu mastata'tum, kan, mana ada mastata'tum pada faistanibu, tak ada. Tapi pada mengerjakan amal, itu ada ikut kemampuan. Tapi pada meninggalkan larangan, mandatory, itu lebih susah kan? Jadi Nabi kata, kerjakanlah amalan-amalan sunat ni semampu kalian. Ini sampai tak tidur malam tadi ni, demi Allah, Allah tidak pernah jemu dengan amal kalian sehingga kalian sendiri yang jemu. Ini pun ada, ini merupakan hadis sifat ni. Jemu ni boleh ke kita nisbah ke Allah Ta'ala? Allah boring macam kita? Dia bukan itu fahaman dia, bukan itu maksud dia. Allah tidak pernah jemu ni maksudnya Allah Ta'ala, kita ni bila jemu apa yang berlaku? Bila jemu kita tinggalkan, kan. Jadi Allah Ta'ala pada ibadah hamba-hambanya, Allah Ta'ala buat macam tu ke? Allah Ta'ala tak ada sifat yang macam tu.
So maknanya bila apa nama sampai satu ketika Allah Taala tak nak bagi, sebab jemu ni dia menatijahkan stop. Di situ kita akan ambil dia punya sifat. Kenapa dinisbahkan sifat jemu ni kepada Allah Taala? Maknanya Allah Taala kita tak boleh tashbihkan dengan makhluk. Allah mana ada sifat jemu? Ini hadis sifat menjadi polemik lah. Polemik dalam kita mentakwilkan hadis tersebut. Tak boleh kata Allah jemu. Cumanya Allah Taala ni boleh sangat nak bagi pahala, tinggal kamu je yang jemu. Bila buat sesuatu kamu jemu lalu kamu tinggalkan, tapi sebenarnya hakikatnya Allah Taala kalau kamu tinggalkan, Allah Taala bagi, nak bagi juga ke pahala. Sebenarnya kamu yang jemu, kamu jemu tak dapatlah, tapi dari sisi Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Kan? Maknanya tidaklah sebab disebabkan apa, kalau macam kita jemu kita stop, tapi Allah Taala tidak akan stopkan ganjaran pahala yang dia nak bagi pada hamba-hambanya. Sebab tu apa yang kita perlu buat adalah pelbagaikan amalan kita, walaupun sedikit-sedikit bagaikan. Bangkit malam hari ni semayang tahajud, besok bangkit tahajud sikit, baca Quran banyak, kan? Pelbagaikan amalan. Hari ni kita sedekah masjid, besok cari anak yatim pula, kan? Pelbagaikan tu. Kalau tak hari-hari dia buat benda sama, hari-hari pusing masjid yang sama contohnya, lama-lama dia jemu. Bila dah jadi rutin yang tidak dipelbagaikan, boleh jadi dia jemu. Bila jemu tu, dia akan stop. Yang itu yang risau. So kita dalam amalan jangan stop. Tukar-tukar tak apa, kan? Hari ni pergi masjid ni, besok pergi, yang saya cerita sebelum ni lah, kan? Di Sya'alam masa saya bertugas jadi imam dulu, ada seorang ngaji ni, dia bahagi-bahagi belaka dah dalam sebulan. 5 waktu tu dia dah pencin habis dah, dia bagi-bagi siap-siap. Berapa banyak surau kat Sya'alam ni, section berapa dia bagi, section 10 ada berapa surau, section 11 ada berapa, section 13 ada berapa masjid surau, dia bagi siap dah. Subuh kat masjid ni, Zuhur kat surau ni, Asar dekat surau ni, kawan pun kereta Mercedes dah ada apa yang semua, duit pun melambak, masa pun banyak, dia kona-kona je dia pusing-pusing. Subuh kat sini, Zuhur kat sini, Asar kat sini, Maghrib kat sini, Isyak kat sini. 5 masjid, 5 surau dia pergi setiap hari dia pusing. Hari ni kat sini 10, besok kat sini 11, kan? Kejap dekat masjid negeri, kejap ni kita pun jumpa, tadi subuh jumpa saya imam dengan dia, tengok dia jadi jemaah saya belakang, kan? Saat lagi maghrib saya ada majlis dekat masjid negeri, tengok dia ada kat situ. Jadi bertemu. Harapan kita tu macam tu lah. Kita pun kenal, harap-harap masuk dalam 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah, kan? 2 lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Saya lepas mayang ni, saya sibuk urusan sana sini, dia pun macam tu, dia semayang tu, dia pun ada urusan dia, jumpa balik kita dekat masjid lain pula waktu maghrib. Jadi tu bertemu dan berpisah kerana Allah, kan? Bersilaturahim lah. Okay, jadi Nabi SAW teruskan tadi, ada pun amalan yang paling disukai Rasulullah. Ini Aisyah cakap, ada pun amalan yang paling disukai Rasulullah SAW. Betulkan ejaan tu ya, Rasululiyah tu kan, itu L, Rasulullah, ialah amalan yang dikekali oleh yang mengerjakan amal itu. Alladhi yadumu alaihi sahibu, ataupun yang disebut dalam hadis yang di bawah tu, madima alaihi wa in qalla. An Abi Salih radhiyallahu anhu qala, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha wa Umma Salamah, ayyul amal kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalat madima alaihi wa in qalla. Daripada Abi Salih radhiyallahu anhu berkata, aku tanya kepada Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, apakah amalan yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kedua-duanya menjawab, ini isteri jawab ni, ditanya kepada isteri Nabi sebab apa mereka tak dapat tengok hidup Nabi di rumah. Maka dia bertanyalah ke isteri Nabi, Nabi ni kat rumah amalan macam mana, apa yang Nabi paling suka buat kat rumah? Jadi jawapan kedua-duanya, amalan yang terus-menerus diamalkan walaupun sedikit. Semayang duha dua rakaat buat, tapi kekal dalam keadaan buat dua rakaat tadi. Cubalah, kan? Wirid-wirid gitu juga, amalan-amalan zikir-zikir yang nak dibaca, biar tak banyak tapi dikekalkan. Lepas subuh baca apa? Wirdul Latif, empat surat, ya. Kemudian lepas asar baca Izibhar, ya. Kemudian lepas Isyak dia baca Ratib Haddad, contoh. Dapat kekal tiga tu jadi, dapat kekal tiga tu, dapat jadikan rutin bacaan.
Terus an hamzalah. Kita ni apa-apa ni. Dah boleh suku dah ya. Saya terus baca terjemahan lah. Kita habiskan fasal ni. Daripada Hamzalah Al-Usayyidi berkata, beliau adalah salah seorang jurutulis Rasulullah SAW. Beliau berkata, aku pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu ya Hamzalah? Aku, yakni Hamzalah radhiyallahu anhu jawab, nafaqah Hamzalah. Hamzalah dah jadi munafik lah. Dia cakap diri dia sendiri lah ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu terperanjat. Eh, apa cakap macam tu kan? Subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi wahai Hamzalah? Kenapa cakap macam tu? Bukannya perkara ringan ni. Cakap munafik, tambah cakap diri sendiri pula. Aku menjawab, ketahuilah olehmu wahai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah, baginda sering mengingatkan kami tentang siksa api neraka dan juga nikmat syurga. Bila duduk dalam majlis Nabi ni, Nabi cerita pasal neraka, cerita pasal syurga, sehingga dirasakan seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Maknanya feel dia tu, rasa dia tu, duduk dalam majlis Nabi, apa kita panggil tu, dia berjaya mentadabur ya, kalam Rasulullah SAW tu terkesan sampai ke hati. Duduk Nabi. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, habis majlis, dah balik rumah, kami pun berlaku kasar kepada isteri dan anak-anak kami. Dah duduk dekat rumah, ngamuk-ngamuk pula. Hak tadi duk teringat Nabi ajar cerita pasal jaga hubungan keluarga, semua lembut, takut neraka, sampai menangis, melilih air mata lah kami. Duk rasa, feel. Balik rumah dah, main dengan anak, main dengan isteri, buat kasar ke anak isteri, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Duk rasa jadi lain lah kan, jadi lain. Duk majlis Nabi, soleh rasa. Balik rumah jauh daripada Nabi, lain macam. Jadi kami ni sering lupa. Di kelupaan tadi tu disebahkan oleh Hamzalah sebagai munafik. Aku ni munafik, duduk dalam majlis Nabi elok baik, balik rumah buat kasar dengan bini, macam lupa apa benda syurga neraka hak Nabi sebut tadi tu. Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga sering berbuat begitu. Kalau kamu cakap tu maksud macam tu, aku pun sama juga. Aku duduk dengan Nabi, aku rasa macam tu juga. Aku jauh dengan Nabi, balik rumah macam tu juga lah aku. Serupa juga lah kalau kamu sebut itu munafik. Jadi nak dapat penjelasan Nabi, kemudian aku dan Abu Bakar pergilah menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana aku berkata, ya Rasulullah, Hamzalah telah menjadi munafik. Dia sebut sekali lagi apa yang disebut pada Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa maksudmu wahai Hamzalah? Aku menjawab, ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian kau terangkan tentang siksa neraka, nikmat syurga, aku rasa seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri. Dia terangkan baliklah apa yang terangkan pada Abu Bakar tadi. Tetapi ketika aku telah keluar dari sisimu, aku pun berlaku kasar pada isteri dan anak-anak, serta sering melakukan perbuatan yang tak guna. Jadi aku ni sering lupa. Mendengar penyataan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaannya. Tengok Nabi bagi panduan. Sungguh, jika kamu sentiasa tetap pada apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, nescaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Teruskan saja. Apa yang kamu buat tadi tu, teruskan saja. Kamu datang, hadir majlis aku, kamu dengar, ada waktu kamu tersentuh, kamu teruskan keadaan itu ya? Zikir kepada Allah, ingat Allah SWT, malaikat akan iring perjalanan kamu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit. Kan bukan, kamu pun takkan 24 jam kamu nak duduk dalam majlis. Mesti ada sampai waktunya, macam kita ni lah. Kan, macam kita ni nampak ada ramai yang dah bergila-gila lah. Tidur. Okey, tak pernah nak ambil lah. Jadi ada waktu dia, takkan 24 jam nak duduk dalam majlis ilmu, nak baca kitab berapa ribu hadis kita nak baca straight, tak berhenti-henti makan, tak boleh kan. Jadi ada keadaan duduk dalam majlis seronok, kita dengar hadis-hadis Rasulullah, sampai satu time dah habis 3-4 jam duduk, kita pun balik buat kerja lain kan. Jadi sikit demi sedikit lah waktunya tu, kita susun waktu kita tu, berapa kali kita mengaji seminggu, mengaji Quran, ada waktu kita mengaji kitab hadis macam ni, ikut daurah. Berapa kali seminggu kita ambil, ataupun dalam sebulan berapa kali. Adalah daripada waktu ke waktu, secara berkala, tidak secara spontan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut apa namanya, peringatan itu, tazkirah itu diberikan ya, secara berkala juga. Jadi Nabi takkan buat tazkirah tu hari-hari. Nabi cerita agama dengan sahabat-sahabat ni, dia ada selang juga. Dia ada selang supaya apa? Supaya tidak berlaku bosan tadi. Supaya tidak berlaku bosan tadi kan.
Maka baginda SAW mengulangi kata-kata itu tiga kali. Apa tu? Sa'ah fa sa'ah. Sa'ah wa sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk ni. Balik dengan anak isteri, maknanya itu untuk kehidupan keluarga lah. Dalam Quran bersuat fa'idha faragta fansah, kan? Selesai kamu buat ibadah, kemudian bersurailah untuk pergi ke satu aktiviti yang lain, daripada ibadah kepada satu ibadah. Maknanya sini kita ibadah khusus. Ibadah kita yang kita tengah buat ni adalah talabul ilm, mengaji kan, belajar. Habis ni ibadah kita apa? Menggembirakan keluarga, bagi nafkah pada keluarga. Balik rumah bermesra dengan ahli keluarga. Sampai pada waktu dia nanti kita ibadah lain pula, khusus solat pula. Sampai pada ibadah dia, ibadah sosial pula, pergi cari orang susah, pergi bantu macam sebagainya. Jadi setiap tu satu ke satu, satu ke satu. Mustahillah kamu rasakan nikmat duduk dalam majlis ilmu, kamu nak duduk apa namanya setahun tak keluar-keluar daripada majlis ilmu. Bukan begitu yang dimaksudkan dengan istiqamah. Istiqamah tadi adalah setiap aktiviti ke aktiviti, setiap ibadah kepada ibadah, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham lah konsep tu, kan? Wa fi riwayatin law talumuna 'alal hal allati taqumu biha, dan riwayat yang lainnya, min indi la safahatkum al malaikah fi majalisikum wa fi turukikum 'ala furushikum walakin ya hamzalah sa'ah wa sa'ah sa'ah wa sa'ah. Andai kalian tetap terus mengekalkan keadaan yang kalian lakukan di sisiku, nescaya para malaikat akan menjabat tangan kalian ketika kalian berada di tempat duduk, di jalanan, di atas tempat tidur. Sampai tidur pun, dibimbing, dipandu malaikat salam, kan? Akan tetapi wahai Hamzalah, ada waktumu untuk beribadah dan ada waktumu untuk duniamu. Itulah, tak semualah. Jadi istiqamah tadi tu bukanlah bermakna dia tinggalkan dunia terus, ya, tetapi dia tidak tinggalkan Allah dalam urusan ibadah dan urusan dunianya. Nah, itu maksud asal istiqamah. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillah dapat capai target. Kita berhenti muka surat 59. InsyaAllah bulan depan kita sambung muka surat 60. So kita on track lah 30 muka surat setiap kali kelas kita. InsyaAllah Allah ta'ala bantu untuk kita khatamkan. Ada soalan ke? Dekat sini tak ada. Alhamdulillah. Dekat ruangan chat tidak ada. Dekat sini ada pun tak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan daripada pertemuan kita, dijadikan panjangnya masa kita, walaupun panjang ini, tapi kenikmatan ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan meninggalkan kesan ya, di dalam hati-hati kita, dengan kita mengharapkan syafaat daripada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dengan keberkatan Al-Quran ya, untuk dikurniakan kepada kita kerahmatan, keredaan, bimbingan, taufik, dijaga oleh Allah Taala akan seluruh kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terlupa kan, belakang ni ada doa elok dia baca lepas habis majlis. Muka surat 386 kita baca lah. Muka surat 386 yang ada panduan amalnya kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila'a atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون
waqdi 'anna rabbana kullal duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila alhaqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram ash-shurafa wa 'ala as-sahbi masabihi al-ghurab allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbuna allah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim wa sallallahu 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ke surat sebelah, ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah tawsil li kulli hawbah wastur lana al-'awrati wa amin ar-raw'ati واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عيد لطش الصحب والحمد للإله في بدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. نكسر الفاتحة. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.